Big Dance, the Sport of Kings, the Field of Dreams, the World of War. All right. Oke, okay. Selesai aja nih draft-nya. Game 1 base of 3, antara yang lagi lawan Execration. Execration apa ga ada logo ya anjir? Meepo! Ini kenapa main Omni-Knight mulu, Omni anjir? Kenapa ini orang main Omni-Knight mulu? Oh, 4-2-3. Si aman. Kenapa ga main hero biasa aja sih Omni? Ya telat aing. Udah mau ngedraft tadi, perut gua mules anjir. Yalah, beresin urusan dulu. Beresin urusan dulu ya. Kunka lawan Storm di mid lane. Kunka Storm atasnya Meepo. Omni Knight. Beastmaster ya? Ini Beastmaster kayak Ganim nih kayaknya. Lawan Meepo. Mau ke Dominator aja. Ini di draft sih meh juga sih Execration. Gak begitu kelihatan strong. Udah kesakitnya itu ke Haras lagi Weaver. Womi sih lagi doyan main Omni Knight nih. Gak tau kenapa. Udah berapa game mereka? Kemarin juga pas di ini Opus League juga main 2 game Omni Knight kalah anjir. 0% win rate Womi. Dia di pub game juga nggak pernah make kan anjir. Kemarin gua cek sih nggak pernah make. Ya nggak pernah make ini orang. Pub game-nya kagak berani dia main Omni Knight. Ini di official malah main Omni Knight anjir. Ya apa yang masalah nggak ada inisiator sih ntar. Nunggu CJ Blink, Storm Spirit loncat. Cuman ngeri juga kayak ada Kunka, ada Phoenix juga. Sunray Supernova. Udah tipe ya tuh mid lane. Kota kok di cancel. Di cancel sama Meepo ya. Ya miss juga. Torrentnya dari Bob. Potato masih aman. Potato Kongres KGP. Tok udah dulu. Di heal bomb bisa mati tuh. 4-2-3. Womi main agresif banget sih ini, udah kena blood grenade juga sama swarm ya. Mati dong si Womi. Mati ya. Dipancing sama Dalul buat maju yang ada malah mati. Dalul juga mati kayak di sini. Satu hit lagi pada stick tapi ya bakal tetap cukup. 4-2-3 dapetin 2 kill. Enggak tadi CML ya. Miskalkulasi Womi sama Dalul. Dia pikir cukup buat bunuh 4-2-3 tapi ternyata malah kena outplay balik. Startnya kagak bagus nih. Startnya gak begitu bagus. This'll come in handy. Ya, CJ Meepo paling ntar ngegendong lagi. Weaver sih di late game strong banget sih kebanyakan. Cuman 15 menit mungkin ntar bisa coba rotasi juga. Ini Beastmaster sih atas kayak nggak bakal keganggu sih ini. CM juga rotasi, CM. CM juga masih ngepull di bawah, Trayan rotasi ke bawah si Julio. 4-2-3 coba diganggu banget. Ya, CM bakal jadi korban di sini. CML. Dan easy kill buat Womi. Heal bomb-nya cukup. Heal bomb.
Eh, bawah juga coba dipush lagi dikit-dikit sama Uomi. Ya, Omni Knight sih kemarin emang damage-nya gede banget sih. Beberapa player pada mainin juga. Cuman emang jadi masalah nih, hero sih nggak bisa rotasi sih. Kayak hero-nya nggak cocok banget sama gameplay-nya MAG yang mainnya Tarkam. Kurang agresif. Kurang loncat. Kurang loncat hero-nya. Uomi kan biasanya dikasih Tiny LC, hero-hero loncat. Sekalinya greedy paling kayak Brute Mother anjir. Nah, saya emang kena harus lagi dari Sticky Bomb dari Dalul. Eh, udah level 4 juga harusnya aman sekarang Uomi selama gak kayak tadi lagi terlalu greedy nyoba ngejar. Udah level 2 di Heal Bomb ya. Brassers 2 juga. Ya, fast boots. Ya, paling sama lagi Echo Saber, Blink Harpoon. Itu yang jadi masalah, maksudnya di early game ini 15 menit, 20 menit gak bakal gerak. Tetap steady lane, paling Pota yang harus kerja keras di 15 menit pertama. Mungkin sama Chiji kalau Mipo-nya bisa jadi cepet di Fusal sama ini nih. Blink Dagger Aghanim. Aghanim Scepter. HC kemarin Fortune Soul anjir kan 4-2-3. Udah orang udah pindah dia. Entar Torrent keluar ada. Lah. Kagak pakai Xbox sih, Bob. Oke, tapi mati juga kayak di sini Wami. Ada stick 10 charge tapi tetap tewas juga di tangan CML. Aduh aduh aduh. Sentar Juju juga sama kayak bakal tewas di sini. Torrent keluar dan damage bakalan cukup cukup dari Tidebringer DD-nya, Bob. Turu gindang nih. Sementara Cije coba pasin dapat Wisdom Rune atau dapat kill juga karena CML Earthbandnya keluar dan dapetin kill makanya puff. Tapi Danul juga harus jadi korban. 4-2-3 dapetin kill lagi 2-0-2. Run of Shadows Maelstrom langsung. Next item. Animal nih, kalah sama Animal nih. Bob sama 4-2-3. Kenapa nih? Cije ada orderan keyboard ya. Julio bronze gini anjir, Treyanya. Treyanya trial begini cuy. Treyanya hero trial gini. Hero trial di demo deh. Jangan di official. Boxy low IQ version anjir. Cemel. 423 juga kena over plus tuh kayaknya akunnya. Mid deep. Udah dibacotin aja sama Bob. They did not respect the buybacks once again. Mid deep 80-24. Udah dibacotin aja kan Pota. Nih Bob kalau udah ngebacot kayak gini terus kalah biasanya game 2 nya nge-tilt nih. Lu jangan bacot-bacot, lihat itu CJ main apa. Entar kalah nangis sama Mipo nya CJ. Ya kemarin sih kalah Mipo nya CJ sekali. Pas lawan... Lawan siapa sih gue lupa aja, Tim Sus ya kalau gak salah kemarin. Ah, kena X-Mark Torrent Bob. Sama siapa cuma dapetin CJ tapi Darkbane ada Julio juga di belakang aman. CJ buat kabur lagi. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I Lord ye. Yeah. Ya, Fusa langsung buat Cije. Storm Speed main di atas nih Pota. Eh ya, pasti tower yang gak hancur cepet sama Beastmaster yang udah punya. Oh Aghanim ya bener. Ya dia kan Aghanim buat lawan counter Mipo juga. Aghanim yang nice buat lawan hero ilusi, hero kayak Mipo juga. Dalam soft slum. Kayaknya sih ya kayaknya nggak ada yang bisa ngeburst bis juga sih ntar begitu dapat Aghanim. Ya Omni Knight mungkin ntar pakai heal bomb burstnya tapi ngomongin Omni, Uomi bakal di geng di bawah sama 4-2-3 Bob lagi. Gocek manja, nice RP Wom. Angkara player RP. Gocek dikit.
Hitman Julio kayak bakal mati lagi. Song Sweet langsung ke Arsene, tapi ada bot di situ. Coba dihindarin dulu Dalul yang kena. Trayan mati. Sementara Exma kena juga, Dalul juga pasti mati di situ ya. Tewas lagi dua supportnya MAG. 7-2-2 kali. Bocil ya kalah kemarin sama IHC. Draftnya udah busuk begitu anjir. Alchemist bawa ke late game turu anjir. Lawan apa sih kemarin? Draftnya IHC gue lupa anjir. Late game-nya kalah. Early game-nya sih fine-fine aja itu. Timber, bantai-bantai early game. Menang lain kalah game anjir. Late game-nya turu. Oh, landing zip-zap. Langsung coba ngejar Tino. Disini ada Earthbound, ada Blast Wolf. Harusnya Tino mati. Gak ada backup-an TV, gak ada. Ya, Kunkanya sibuk ngambil bounty. Bob. Nah, dapetin kill-nya juga CJ, nice. Difusal makin deket juga. Difusal, Agan Scepter, Shard, Blink Dagger. Gas, 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 gas. Womi, ya Echo Saber dia. Dua Bracer, Fastboot, Echo Saber. Nah, cuman jadi masalah sih ntar late game Weaver-nya kayak bakal susah di-catch sih ini. Mereka nggak punya banyak stun, paling Vortex Blast Off. Kayak Overgrowth mungkin. Tapi itu tadi ada time-lapse juga kan. Kayak nggak mungkin di-burst deh Weaver-nya. Time-lapse-nya kayak pasti dipencet. Nggak mungkin nggak. Ya, X-Mark di-ganking lagi Womi di sini. Ada personal gini kayak Bob sama Womi. Tapi ada Heavenly Grace. Buat, ya udah bukan Heavenly Grace ya. Repel sekarang. Repel. Buat ngindarin X-Mark balik. Omni Knight. Ya ini udah pasti beda sih playstyle-nya lagi sama yang sebelum-sebelumnya. Soalnya ya Omni Knight pos 3 ya. Bukan hero yang biasanya rotasi kan si Womi. Tiny 3, LC. Biasanya buat si Womi. Hero-hero loncat, Mars. Ya padahal Mars lagi sering dipick juga. Mars, DK, malah Womi kayaknya gak pernah main DK kemarin. Yang main DK malah Pota anjir. Eh walaupun lagi dipick juga kadang-kadang Womi net. Kemarin Collapse juga sempat mainin, cuman itu tadi gak pernah gerak si Collapse main Womi juga. Farming di bawah, hero-heronya beruk sebenarnya ini. Kagak rotasi sampai punya item core. Dua item core. Ya kok saya berbling. Farming aja di bawah. Ya untungnya juga musuh nggak ada hero pusher juga sih ini. Beastmaster-nya kaganin. Jadi tower tier 1 aman di mid lane. Di atas juga aman. Sibuk farming juga si Tino. Cuma begitu Aghanim-nya beres mungkin bakal langsung gerak. Kunkka juga nggak butuh item banyak. Yang penting torrent botnya kena si Bob. Orchid juga dibikin sama dia. Orchid. Ya biasanya pada bikin blade mail Aghanim. Orchid langsung buat lawan Storm Spirit. Kayak bener-bener personal Pota. Pota juga Orchid. Oh, Blastoff keluar. Ada boom-boom juga sih. Sebuah coba diincar. Ada Freezing Field Overgrowth keluar. Tapi kena Torrent buat Pota. Kena juga. Dan Tidebringer masih gak cukup. Ada stun lagi dari CM. Damage bakalan cukup. Pota tewas. Womi datang tapi telat buat nge-heal. Dan Bob ada Fastboot. Aman buat kabur. Aduh. Udah dibacotin lagi nih sama Bob. Bentar lagi Alchat. Shanks. Coba ngejar. Yang ada mana mati dia di sini. Ada Supernova kalau mau dipencet di situ ya. Pencet langsung puff keluar. Supernova bisa dihancur. Gak bisa kayak ada Roar di situ. Ke arah Mipo. Mipo yang gak bisa gerak. Gak bisa rakit. Cukup damage rakitnya cukup. Tapi Rampage buat Bob menit 12. Lord of Bob ini bos. 5 hero wipe. 12-3. Eh udahlah. Gak usah main Omni Knight lah. Wom. Ganti hero. Tiny gitu, Mars. Gak usah main Omni. Yang impact di early dah. Ya boom 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 boom. Tapi Dalul tetap bakal tewas. 12-3, 7 kali di execution. Kole pek main kalah, main Omni Knight anjir. Soalnya kalau misalkan Omni Knight offlane tapi midnya kalah, terus safe lane-nya juga nggak dapet game, susah anjir. Kecuali safe lane-nya juga hero-hero yang bisa nge-carry di late game gitu, kayak Luna, kayak
apalagi yang sekarang lagi sering di pick, Morphling, Troll, ini masih fine, ini Meepo, saya lawan Weaver juga gak gampang di catch anjir. Ini nyoba-nyoba nih Womi, trial juga ini Omninet, level 4 anjir. Hari-hari pada trial hero. Ini BO3 besar kepala ini Bob, langsung rempek begini. Kemarin padahal menang anjir di turnamen yang New Year Cup tahun Execration. Ya Bob ngetilt tuh dia waktu itu, panggonya langsung busuk gitu game kedua. Bacot-bacotan game 1 kalah, game 2 langsung ngetilt kalah juga. Aghanim next buat Meepo. Difusal beres, Aghanim langsung udah kena nerf dispensernya sekarang. Semua Aghanim aja gak ke dispenser sementara. Wami masih aman. Jarang yang 4-2-3, coba ngecek area triangle, ada Bob juga sama si M Beastmaster yang udah punya Aghanim juga. Ya, makin jadi masalah buat CJ. Beastmaster Aghanim. Ya. 7, hampir kena torrent. Tadi atas Voltex dan Phoenix, tapi masih bisa Ikarus Dive. Dulu gak sempet blast off. Kayak pengen ketemu Wallop banget nih ntar Oki kedua, MAG. Pengen ketemu Wallop kayaknya mereka. Echo Saber juga udah beres di Omni Knight. Echo Sabre. Ya, kurang 1300 buat CJ Aghanim. Sementara Jujulio ketangkep juga di mid lane, masih dikira sama Bob. Efficient juga di sini dari CML. So far easy buat Execration di sini. So far easy game. Ya CJ Aghanim sih paling ntar kita lihat apakah bakal ngimpact ke game. Kalau enggak sih kayak udah GGI sih, mendingan go next dah. Mereka butuh satu team fight menang ini biar dapat momentum ya. Kalau misalkan CJ Meepo masih kalah team fight juga kayak sih susah sih bawa ke lab game juga. Weaver-nya free lane banget soalnya tadi di bawah udah dapat kill. Excellent dodge easy buat Pota. Soalnya musuh juga team fight ultinya strong juga kan, ada bot, ada supernova, ada CM ulti. Ya Aghanim Beastmaster juga ngeselin juga buat Meepo. Udah gitu nggak ada yang bisa inisiat. Paling si Pota. Cuma datang Pota karena Roar mati. BKB minimal atau dikasih Rappel. BKB dia next. Nah X-Mark turn bot lagi karena Only Knight nggak bisa ngelain Repel lagi karena Orchid. Dan Womi bakal mati, ada Beastmaster juga ready buat ngeroar kalau perlu. Dan Womi harus gocek manja lagi dia di sini. Ada heal lagi dipakai tapi kena Roar dan tewas di tangan Bob. Good luck next. Good luck next Oki kata si Bob. Walaupun ikut Oki 2 aw anjir. Kali ikut tiba-tiba besok daftar. Delapan kali so far di Execration. Ya Tino juga Eternal Slot bentar lagi beres. Makin tebel lah ini. Gimana ini? Blast off keluar, kena stun mati dong si Dalul. Ya, ada Pota juga datang di sini, tapi ada Sunray heal di situ pasti 4-2-3 aman. Ya, Orchid gak bakal cukup juga damage-nya dan aman 4-2-3, Dalul harus tewas, Pota harus coba kabur dulu. Untungnya gak ada Beastmaster. Oh gak udah kena Roar. Ya, Aghanim beres di Mapo. Mega Mapo. Dispenser dibeli juga anjir. Shard dispenser baru blink. Ya gak ada gerakan gini anjir MAG. Biasanya MAG menit segini udah dapet 9 kill, 8 kill, 10 kill malahan. Ini 3 kill anjir. Udah kayak bukan MAG. Womi udah jadi support ketiga ini. Post 3 support. Enggak, ini kan langsung bisa dibersih sini. Bounty-nya juga gede dia habis tadi dapet Repes dan cukup damage-nya 700 gold main buat Pota. CJ loncat lagi. Apakah ini momentumnya? CML bakal dikejar langsung sini ada Tino. Tapi Roar ready, Mega Meepo keluar di situ.
Ada Supernova juga langsung dipakai, ada GA langsung dipakai juga, ada Repel juga kalau bisa di sini buat nyelamatin Mipo. Dan masuk lagi situ bot, ada beti Phoenix, tapi CJ masih bisa nahan damage, masih bisa deal lagi, dan CJ masih bisa kabur kayak, tapi 4-3 bakal ngikutin langsung dan dapetin kill karena Mipo-nya ada Run of Shadows. CJ masih coba kabur, Earthbind-nya kena dan selamat kayak CJ. Iya, damage gak cukup, tapi di belakang kota sama Omnina tewas. Sama juga kayak Tekis-nya Dalul 3, tuker 3, tapi overall swing-nya lebih gede karena MAG harusnya, ya 2700. 3 hero sama-sama mati, 2 core sama-sama mati. CJ berhasil kabur. Saving private CJ. Aman berhasil kabur. Lord J. Ya Julio Blink Dagger next. Dire's middle tower is taking one hell of a beating. Yang penting Lord J selamat dah, dispenser makin deket. Ya sayang sih enggak dapat kill si CJ tadi. Dapat kill si Womi ya tadi. Oh, Pota. Ya Pota ke arah Bob 700. Womi juga dapat 400, Julio dapat 300. Gua kagak dapat kill kata si CJ. Ya farming lagi, Jek. Selesain itu dispenser bling, dia udah punya shard juga. Omni FOMO. Omni kayak nonton kolaps kemarin. Wah, boleh juga nih Omni Knight. Ikutan dah. Kemarin kalah 2 game kan lawan tim Sus. Tim Freedom. Yang dipakai lagi. Nah, kemarin pas di open qual saat, di ronde 1 kemarin kagak dipakai di Omni Knight. Ya damage-nya sakit emang. Emang masalahnya ini hero cuman gak ada inisiator aja. Gak bisa initiate blink stun kayak hero macam Mars, LC, Senta. Kurangnya di situ doang. Eh, percaya sama CJ kayak bisa ngegendong. Lord J, last hope. Oh, la 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 la. Aegis dia bilang Weaver 4-2-3 dapetin Aegisnya, udah punya apa lagi dia. Mantap, beres Gleipnir next buat si 4-2-3. Ya smoke dari MAG, coba cari pick up-an ke area bawah mid lane. Dan ada Phoenix langsung pick up, ada Orchid Blast off keluar dan tewas langsung disini. Ada Roar keluar, damage cukup, tapi Dalul kayak bakal jadi korban. Overdraw tapi dibuang sama Julio. Ya, Exma keluar, Dalul masih bisa kabur pakai Glimmer Cap, tapi kayak bakal dikejar. Julia udah mati, TP back, damage-nya bakalan cukup. Ada stun juga dari CM dan tewas di tangan Tino. Dapetin kill ya, Tino. Ya, 2 tukar 1, Pota dapetin last hit-nya minimal sih, 464. Dan space juga buat Mipo ya, CJ. Ya, Lord J, walaupun game-nya busuk, tapi top network. Top network si Lord J. Ya, 4-2-3 juga udah punya Manta sama Gleipnir next item. Gleipnir ya, sambil push tower juga dibawa di backup sama CML. Gak ada defense kayak dari sisi MAG. Free hit tower dan free tower juga buat 4-2-3. Ya, makin deket ke dispenser. Kalau ada blink mungkin lebih enak lagi buat ngeber satu hero execration cepet. Jadi mainnya bisa lawan 4 lawan 5 kayak tadi di sini nih. Langsung burst kunkanya. Ya, X-Mark. Ada repel. Aman. Oh, Harpoon coba main agensif form di sini, tapi Cijar mainnya miss. Kufe juga sama. 4-2-3 masih bisa kabur buff, mungkin yang lebih gampang buat di-kill di sini bisa di-kill. Ada backupan soal cash, tapi Pota langsung masuk lagi. Awas kena Roar di situ Pota. Tino ready buat lempar Roar. Blast off keluar, dapetin 4 hero di situ. Nice, badai Dalul. Sementara Julio lagi nge-flock manja dia di samping. Weaver mungkin bisa di-kill. Masih bisa timeless. 4-2-3 ulti keluar dari CM. Dan malah Pota yang mati. Julio mode nge-flock manja dia nggak ada ulti. Sedikit miskom lagi. Masuk inisiasinya dari MAG. Ulti pada belum ready. Dan 4-2-3 juga hampir mati tadi. Tapi selamat, Aegisnya nggak pecah.
Dyer's bottom tower. That was unintentional. Forget I said that. Their bottom tower is in trouble, though. Dyer's middle tower has taken one hell of a beating. Ya, Rusty Diamond juga sama Radian di mid lane, lanjut ke atas. Wahoo, ini game 1. BO 3. Masih ada game kedua. Kalau kalah. Kalau kalah lagi game kedua masih ada Oki 2. Oh, ada pick up-an ya. Hasil di kill sih itu kunkanya Bob. Yang penting kill Bob dah. 500 gold main buat Womi. BKB akhirnya selesai juga di pota. Cirno kali ambil langsung, CJ masih mayan jauh, bentar lagi datang, mungkin bisa di burst itu Phoenix atau Weaver ya. Ya datang nih pola langsung, sudah ada Gaya juga kada dalu dan Supernova langsung dibuka juga CJ. Kena roar dan kayak bakal hancur itu, Supernova berhasil dihancur, gak berhasil hancur kayak disini bakal perfect Supernova dari Shanks. Sementara Trent mati, CJ juga kayak bakal mati, datang pola langsung disini makin bisa pola yang Gaya dipake. Masih bisa dik di situ satu Mipo CJ tapi damage-nya buat membunuh Tino kayak gak ada di sini. Dan ada Hawkstan lagi harus tewas di situ Miponya CJ sama juga. Kayak Beastmaster tapi Storm bakal mati, sama juga kayak Womi yang bakal dibikin tim wipe Ultra sekarang buat 4-2-3. 5 hero wipe lagi, si ML langsung ditip. Nah, sama Execration, 5 tukar 3. 3k gold chance saya ke arah Radian. Ya Supernova yang tadi gak ada yang ngancurin. Kurang damage cuy. Gak berasa damage-nya MAG Indo. Udah gitu tebel semua lagi ya. Beastmaster 3k, ada Eternal Shroud, Kunkka 2400, ada BKB, ada ulti, Weaver, ada timelapse, anjir. Tebel semua. Ya saat SM dia kalau bayangannya hancur, Crystal Clone-nya bakal ngeluarin ini, stun AOE. Frostbite AOE. ML mungkin bisa dibunuh sini. Zip Zap Orchid, ada vision dari Julio dan bakal dibuat langsung di sini. Ya. Yeah. Womi dapetin lasir ya. Womi Mars Magnus Senta. Ya dia sekarang sih tahu lagi sering main Omni-Knight anjir. Kemarinan main ini main sering minimal ngambil hero offline loncat. Sekarang lagi doyan main Omni-Knight kayaknya. Kemarin juga main Omni-Knight. Dua game non freedom. Kalah juga anjir. Ya doyan mungkin hero-nya si Womi. Apa up game-nya main hero-hero offline loncat dia. LC. Ya ini Brood Mother, LC, Mars. Ada pick up-an lagi. Iya, loncat langsung, dilonceng langsung kita sama Bob dari WKW dari Pota juga. Ini Phoenix gak bisa main Supernova yang kena Sunset tewas langsung. Mungkin kali ini bisa menangin team fight. Tapi 4-2-3 damage udah main sakit. Pota harus bakal kabur sama juga kayak CJ disitu. Wall lighting dulu Bob, kena overgrowth dan kali ini harusnya Bob bisa di-kill. Ada pull fly dari CJ, damage cukup. Setelah Tino juga discard 4-2-3 juga gak ada Aegis dan mungkin bisa di-kill disini. Sepet timelapse, gak sepet timelapse, nice momentum. Team fight buat MAG di sini 4 hero tewas dan swingnya udah pasti gede, 5k mungkin itu swingnya. 700 di 4-2-3. 4800 swing ke arah MAG. Supernova gak bisa, gak seperti pencet, nice orchid tadi dari Pota dan tower akhirnya hancur juga tier 1 mid. Nah, mulai panik, cemas kau deh. Cemas kau Bob. Mulai panik-panik keringetan itu pantat ya. Mulai cemas kau deh. Ya Lord Jay Hex next. Coba cari kapan lagi dia satu miponya. Si ML umpet dulu. Coba ngambil wisdom. CJ juga gak mau maksa, udah pada respawn lagi. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rock. Eh men, kayaknya udah mulai tuh mulutnya tadi. Tiba-tiba execration rata. Ya, hex buat Lord Jack next, dispenser udah beres. Omni udah punya blink, ya lebih gampang lagi sekarang buat loncat. BKB juga kurang resep, Storm Spirit udah punya BKB tadi, nextnya ke Bloodthorn. Bloodthorn.
Hex buat Mipo, Julio juga udah punya Blink. Nah, lebih gampang sekarang buat inisiasi sama Ge. Juju ada Blink, Storm tinggal Zip-Zap. Komli juga ada Blink. CJ juga punya Blink. Bling 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 bling. Ya 2 menit buat Roshan respon udah pasti. Sekarang coba nunggu Roshan dulu. Sebentar ya Mage, langsung gas smoke. Ambil Hash Rune pota. Coba cari pick up-an ke area atas mungkin atau jungle triangle lagi ada Bob, tapi mereka langsung lari ke atas. Ya bakal ketemu CML di sini. Smoke break, blast off keluar, enggak dapetin siapa-siapa tapi Storm sudah dapetin CM dan CML bakal ditinggal begitu aja. Tapi Womi loncat lagi dapetin harpun di situ. Tino harus kabur, enggak ada BKB dia masalah di situ. Vortex keluar. Ada Grappler, ada BKB, Reaper langsung dipakai juga. Pota sedikit kebuang BKB, sedikit panik juga mungkin. Padahal ada Womi di samping. Tinggal kasih repel GA kalau perlu. Panik BKB langsung. Emang soalnya late game memang Weaver doang sih damage dari sisi Radiant. Beastmaster butuh, udah Gon 5 anjir. Gue pikirnya butuh BKB, Tino. Biar bisa luasa lagi buat gerak. Sama inisiasi sih. Kalau Meepo-nya bisa dapat Earthbind 3 hero, Earthbind 2 hero, tambah Overgrowth. Ntar mungkin bakal bikin Aghanim Soul Spirit-nya, Vortex AoE. Menangnya bisa easy. Eh pastiin sih Shanks-nya juga keluar supernova sih. Tebel juga 2500 HP. Phoenix jangan sampai keluar supernova yang penting. Blink. Zip-Zap, Orchid, Bershanks. Sementara CJ bakal kayak ngeliat Bob di situ. Boom 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 boom. Setengah HP udah hilang sih boom boom Bob di situ dan langsung loncat lagi ada Puff di situ dan Ragi dengan Juasu ada Sunray Heal, ada Bot Torrent combo juga di situ. Sementara Pota ketap dan langsung hilang Pota tuh. Bob selamat, CJ mungkin bakal tewas juga, kasih repel langsung dikeluar. CJ butuh bantuan di sini teman-temannya. Supernova ready juga dari Phoenix kena stun di situ. Gak ada pota lagi, tank sudah sekarat, CJ sudah sekarat juga dan kayak dua-duanya bakal tewas dan mati juga Womi di sini kayaknya ya. Damage cukup. Pota BKB-nya lupa dipencet, Bang. Sementara Julio kayak bakal tewas juga. Iya, wipe lagi 5 hero. Oh, si pota-pota ini gak pencet BKB dong. Apa masih cooldown kayak itu BKB-nya si Pota. Aduh, kenapa ngejar ya kalau si Pota masih cooldown BKB-nya 30 detik anjir. Apa udah ready? Iya, masih cooldown BKB-nya si Pota. Ya mungkin ngeliat Bob udah sekarat gitu. Tiba-tiba kena stun bot anjir. Datang-datang hilang si Pota. Datang-datang nyawa melayang. Loncat kok ke bot. Gimana cerita? Loncat kok kapal Kunkka ditabrak anjir. Bob selamat. Itu kalau Bob mati sih mungkin beda sih ceritanya itu. Guys, dia ambil Weaver lagi. Weaver juga udah beres buat lawan itu. GA repel. Repel bisa di ini gak sih sekarang? Oh, masih bisa di-dispel. Udah beda sama GA soalnya. Loncat ke hero, loncat ke kapal Kunkka. High ground, bakal langsung coba dicicil sini mungkin sama 423 dan kawan-kawan. Heal juga udah beres di Phoenix, pastiin dia aman dari Orchid. Bisa buka supernova ya. Balik 10 kali lagi, udah sempet turun ke arah MAG tapi satu teamfight busuk langsung naik lagi. Ya, Hex keluar, ada Lotus di situ dipakai langsung. Sementara fokus ke Beastmaster lagi, Beastmaster tanki habis. Dan CJ ketap stun, ada Torrent juga, Torrent Storm ternyata di situ. CJ udah ketap di belakang, situ dikasih GA. Ada Supernova juga dan CJ kayak bakal tewas. Gak bisa gerak, buyback bisa dipakai. Sementara Julio juga ketangkap dibakar, itu keluar pake Sunray. Dan tewas juga di tangan Shanks. Gak ada buyback di Julio. Dan Sunset Rax bakal coba diambil di bawah di sini sama Execration. Zip-zap. Mundur lagi si Pota. Fokus sekarang Tower Rax di sini Tino dan kawan-kawan. Satu set bakal beresin langsung sama Execration. Pota loncat suara Shanks, BKB dipecat langsung di situ. Iya, panik sendiri, damage sakit di situ dari Execration dan mundur langsung. Weaver-nya udah sakit damage-nya. 200
try and flick best damage. Yeah, go next. Nah, inisiasinya jelek emang lagi. Kalau mereka bisa inisiasi duluan tanpa ada yang mati di awal-awal sih, bisa menang Bob. Sekarat lagi kena damage dari Omni-Knight. Kotak, loncat, gagal, headshot, BKB dibicara langsung juga Womi. Dan Blast of 13, 5 hero di situ. 4 hero dan Bob harusnya tewas tapi Dahlu juga mati yang jadi masalah. Mipo yang gak mau buyback, 15 detik buat CJ dan Womi butuh bantuan di sini kayak gak ada bantuan yang datang dan harus mati di tangan Tino. Go next. Emang susahnya sih inisiasinya buat MAG. Mereka inisiasi harus bagus banget. Kalau inisiasi jelek ya udah pasti kalah sih kayak team fight-nya. Susah kalau enggak dapat inisiasi bagus. Womi sih damage-nya sakit, cuman kurang kontrol dari MAG. Kayak loncat harus buang semua spell mereka. Loncat, buang Overgrowth, buang Earthbind, buang Blast Off. Tebel semua juga anjir, 4 ke HP. Sekarang sebenarnya damage-nya nggak begitu gede sih, cuman emang mereka sustain-nya kenceng aja. Bis 4 ke HP, ya Kunkka ada bot, BKB, Sunray heal. Damage MAG juga kurang. Dagon 5 juga udah dibeli sama Blizz. Lord J Hex juga langsung dibikin sama CJ. Ya sebenernya dispenser harusnya jangan diselesain sih tadi sama CJ. Gue ngerasa kayaknya harus Hex aja tadi. Difusal aja udah. Difusal, Blink, Scepter Shard, Hex langsung. Kebanyakan juga kemarin Mipo player pada nggak ke dispenser langsung sih. Gatul di nerf juga kan sama mahal juga. 6k sekarang total. Ya jangan terlalu kali Beastmaster dari Vortex Blast off keluar juga dan damage cukup buat umur Beastmaster tapi Miponya yang jadi masalah selamat apa enggak sempat nguarin dig. Tapi kayaknya bakal tewas begitu keluar dari tanah ada Supernova dan CJ bakal kena stun. Gak ada yang backup lagi, Womi bisa bantu pake GA tapi damage sudah masih cukup ada nullifier di Wafer. Pota loncat mundur lagi. Next mark, penyediaan Torrent, Blink. Dan Rax satu set kabel dihancurin, Julio kena tangkap ombak dan tewas si Julio. Oh, Harpoon, ada BKB aman. Vortex mau ngincar siapa, ada BKB juga di Weaver dan malah Potang bakal lewas langsung di situ dia nggak ada BKB. Womi juga sama, udah nggak ada backup-an lagi dan GG diketik sama Womi. Epic hero offlane yang bener dah, Wom. Jangan Omri, Wom. Yang lebih gampang buat dieksekusi asli dah. Magnus, Mars, Senta. Yang lebih easy buat dieksekusi di team fight sama tim. Omni rada menjadi beban di early game, apalagi kalau landingnya busuk. Kayak tadi, udah digiling aja itu. 13-1 aja, 11-4. Ya, game pertama best of 3 antara MAG lawan Execration. Execration berhasil menangin game pertama. Satu game lagi buat Execration lolos ke close qualifier. Ketemu invitednya udah keluar belum sih? Udah mulai lagi nih. Invited di ininya udah keluar. Elite League. Oh udah keluar, Talon, Bleed, Blacklist, Geek Fam. Oh Aurora masuk ke yang Swiss Stage ya. Akhirnya gue gak main Open Qual kata si Bikoto. Geek Fam, Talon, Bleed, Blacklist. Ya udah nunggu nih. Ya tim Open Qual bakal ketemu tim Invitednya juga. Jadi udah pasti susah lawannya di ronde 1. China cuma 2 yang di invite. Mena. Beuh, gak ada quest? Quest gak ada? Gila, udah dikasih jalan banget nih sama IO-nya. Quest gak masuk, anjir. Masuk ke main turnamen, PSG quest AI bener. Lah iya, anjir. PSG quest. Mending tim lain kayaknya. Oh, ini satu region satu. Ya, satu region satu ini. IU 2, SEA 1, NA 1. SA, oh boom lolos nih akhirnya. Heroic udah masuk ke Swiss Stage. VP, PSG Quest. Masa iya Bang Ipul gak lolos open qual? Close qual?
LGD Azure Extreme. Masa iya NGX masih gak kelan juga udah kayak gini? Tinggal Winter Bear doang, bos. Masa iya Manis gak lolos? Udah gak ada dua premannya udah lolos. Berarti ini lolos ke Swiss Stage ya? Ya ke Swiss Stage dulu. Ntar berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diambil ke Group Stage. Ini banyak juga nih sistemnya. Group Stage, Swiss Stage. Masa iya gak lolos? Ya ini sengaja sih nih biar NGX lolos ini. SA jadi ya gampang juga tuh buat Boom. Ya Boom harusnya lolos sih, tinggal ngalahin Biskos doang. Mereka dari kemarin juga selalu top tuh barengan sama Heroic. Akhirnya fans Boom sama NGX bisa keluar Goa nih kayaknya. Ya Nons juga sama nih, Nons bisa lolos juga harusnya. Sisa Sami Boy doang timnya. Bamishoy. Ya ini paling NTT nih. Satu IU, oh dua. Ya, NTT Mouse mungkin, Ninja Penguin si, oh timnya ini, timnya Milan, mantan ITB. Masa iya nggak lolos? Eastern Europe juga siapa anjir? One Win ntar lolos, apa Nine Pandas? Ya saya ada, oh dua saya diambil. Mena dua juga. Oh satu Mena. Ya saya dua. Dua ke main turnamen, jadi ya Talon plus satu mungkin. Ya Bleed apa Geekfam, kayaknya sih Geekfam sih gua rasa. Tapi Geekfam kadang di final ngecok juga. Jadi ada chance juga mungkin Bleed. Dengan offline barunya, Bleed Rusman. Eh kesebut. Sebutkan tuh Bleed Rusman. Masa iya masih gak lolos kalau sampai kayak gitu? Oh udah mulai. Ya game kedua best of 3 series antara Execration lawan MAG. MAG udah kalah satu game, kalah lagi mereka besok ikut Oki 2. Sementara kalau menang ada game ketiga. Ya, sayang harus kalah. Ya please lah jangan ambil Omni, yang lebih gampang buat dieksekusi lah. Tiny lagi gitu. Mars yang lebih easy. Soalnya temennya juga jadi lebih gampang gitu nerka-nerkanya. Omni kan kayak ya damage-nya nggak begitu ini, tergantung loncatannya juga. Kayak harus nunggu temennya loncat juga kan, Omni bukan tipikal hero yang loncat, kayak pun tadi punya bling. Soalnya kalau misalkan Omni loncat, dia belum tentu bisa ngasih temennya GA sama repel. Susahnya di situ. Jadi kayak semi offlaner, tapi jadi support juga. Harus jaga posisi buat lempar ininya. Meepo! Iya. Udah ketaker. Dan Wishmaster lagi buat lawan Meepo-nya diambil sama Radian. Ini dia, ini deja vu game pertama, ini replay ini. Ini sampe nge-pick Omni lagi sih. Sampe nge-pick Omni lagi sih, kebangetan nih si Wami. Tiny gak sih Wom, biar gampang bisa rotate-rotate. Masa MAG 15 menit cuma dapat 3 kill? MAG biasanya 15 menit udah dapat 10 kill, masa cuma 3 kill anjir? Yang bener aja. Rudy Gong. Secret gak ikutan, belum itu, belum di-invite. Mungkin dari open qual Secret. WEU. Satu lagi, belum di-invite kan tadi. Ninja Penguin, Moss, Entity. Paling sih di-invite, mungkin belum. Masih ragu mungkin ikutan apa enggak, mungkin player-nya burnout, kalah mulu, capek. Harusnya sih ikut Secret. Dan Crystal Maiden pilihannya lagi buat CML. Ya, dua hero yang sama dari sisi Execration. Sultan XP lagi buat MAG. Trayan lagi buat si Julio. Apa hero-nya si ini dulu? Dalul. Tekis, Hoodwing. Rubik juga gak jelek nih. Oh, AA. Kali ini buat si Julio. Barengan sama... Nah, gitu dong. Tiny. Lebih gampang dieksekusi baru nih MAG banget. Tinggal Bling, Avalanche, Toss, Ancient Apparition, Ice Blast, beres game-nya. Gini kan enak ntar buat rotasi. Loncat-loncat Tarkam Gaming. Udah berdarah berdaging kan Tarkam Gaming. Dan ya Kurga lagi sama 3 hero picket buat Execration dan... Tekis kali ini diambil sama... Shanks.
Ya, next pick kali buat MAG. Hero Dalul. Lion juga masih ada. Tekis juga masih ada, kayak butuh satu stunner lagi. 5 seconds. SD juga enggak jelek sih kalau mau diambil. Shadow Demon buat nge-save dari Roar Torrent Bot. Soalnya kemarin juga crit sama Amar sering banget nge-pick Tiny Shadow Demon. Nice juga buat lawan carry-carry kayak Sven. Tinggal di perch, rada susah buat gerak. Sven Troll semacamnya buat nge-kite juga. Cuma mungkin ya emang rada kurang di landing mungkin. Gak seenak kayak Lion, Tekis, Woodwing. Atau enggak, ya Lion sih paling the best mungkin. Tapi udah ada AA juga kalau mau ngambil hero-hero support save. AA kan ada Ice Blast buat combo mata ini. Advance loss, Ice Blast, easy. Dan Odi yang langsung di-pick ternyata buat Pota. Ya, salah satu hero boleh Pota juga selain Storm Spirit. Storm, Odi, Ember yang sering banget di-pick sama Pota, Marianan. Naga Cireng juga langsung di-ban sama MAG. Ya, hero-hero micro spesialnya. Siapa namanya? 4-2-3 4-2-3 We're starting in 5 seconds with or without you. Sebentar, 2 ban terakhir hero-nya si Dadul. Ya bisa Womi juga, pak langsung diban. Nah ini sih kemarin seringan Womi yang main daripada Dadul. Pak na ban langsung sebentar next ban-nya lagi. Next band buat Radian. 10 seconds. Dire gets the ban. Enigma juga langsung diban. Enigma. Dan last band lagi buat MAG Hero Carrier 4-2-3 lawan ya belum kelihatan offline-nya, bisa offline Tiny, bisa last pick offline buat si Womi. Ada AA juga jadi kayak Morphling troll ada repot mungkin. 10 seconds. Sven gak jelek juga kalau mau diambil. Gak tahu juga offline yang lawan siapa, ada Odi juga. Sven. Ya last bandnya buat MAG. Hero carry buat si 4-2-3. Ya udah pasti hitter soalnya kun gak habis master 2 core sisanya. Hero yang nge-carry buat 4-2-3. Broodmother. Spesial 4-2-3 itu. Skornya 1-0. Execration unggul. Taben dan pionnya ke Mars. Nah gini kan enak. Ada inisiator, ada burst, ada Kang Gendong. Tapi Womi udah jarang main Mars sih. Di official game. Dibanding dia main Mars, lebih sering dia main Tiny si Womi. Daripada si Womi main Mars. Di official kemarin udah jarang banget dia main Mars. Mars Senta udah jarang gitu. Malah lebih sering main Tiny. Tiny. Ya last picknya buat Radian hero carry-nya ini. Ya enak sih Morphling cuman ada AA juga Faceless Void mungkin. Cuma enggak ada yang sinkron gitu ultinya. Paling Maiden sama Torrent buat ada celup juga. Troll juga ada AA, Luna. Ini terlalu lama kayak Luna. Lifestealer ya gak jauh. Ada AA anjir. Lu gak mungkin bikin Amulet kan otomatis. Ya gak jelek rage-nya buat lawan Mars. Cuma kalau kena Ice Blast ya pegang pala udah pasti. Dan kayaknya gak mungkin bikin Amulet juga. Paling Radiance early mungkin 4-2-3. Bikin Amulet kena Ice Blast kagak bisa toggle itu Amulet. Mati yang ada. Ya, Womi Mars, Tiny Dalul. Ya, gue lebih suka draft-nya sekarang MAG. Tadi emang rada susah dieksekusi, sekarang lebih gampang lah buat dieksekusi inisiasinya. Lebih simple, lebih to the point. Tinggal blink spear, blink avalanche toss, ice blast dikirim, mati hero musuh. Lebih enak buat dieksekusi tim fight-nya daripada tadi. Itu ya Toro, ini 4-2-3. Miponya juga Miponya Cije lebih gege kayaknya. Sama Pure Nightfall juga kayak jagoan Cije Miponya anjir.
sama Joki Roy. Info skor 1-0 unggul unggul Execration. Execration. Eh, wajib menang MAG kalau mau lolos ke close qualifier ketemu Talon, Blacklist dan kawan-kawan. Kalau kagak lolos ya besok lanjut lagi hoki kedua. Bisa ketemu timnya Babang mungkin. Biar seru itu. Biar ada gorengan. Ya, best of 3 antara MAG lawan Execration di Elite League. Qualifier buat saya close qualifier lolos di sini kalau menang Execration, kalau kalah bakal ada game ketiga. MAG di daerah pota main OD mid, CJ main carry, Mipo, Womi main Mars, Dalul main Tiny sama Ancient Apparition buat Juju. Radiant ada Execration, Bob main Kunkka lagi, 4-2-3 main Lifestealer, Tino main Beastmaster, Shanks Tekis sama CML main CM lagi, sesuai nama CML. Aduh, udah kelihatan itu visionnya. Jul, Jul udah ngasih duit aja Jul ke musuh Jul. 100 gold. Udah ngasih duit aja si Julio. Ya, smoke langsung dari Execration. Ya, coba cari pick up-an. Kare bawah ada Womi juga. Mundur dulu si Womi. Ada Dalul juga kayak bakal jadi first bot di sini. Dalul Sticky Bomb slow. Dia udah naikin pohon juga. Womi gak mau bantu ya. Gua gak kenal kata si Womi. Tinggal aja si Dalul dan ya, first bot bakal jatuh ke tangan Bob Pota. Oh, CML. Nice, nice KS CML. Langsung ditip juga sama Bob. Kan gua bisa dapat kill ya bang. Movement speed gua menang daripada Tiny. Nice CML, ayo potak sedikit napas lega. Si Bob kagak dapat first blood. Harusnya bisa menangin lane-nya juga potak di sini, celap celup celap celup, gangguin Bob Lasit. Ya walaupun mungkin gak bakal bisa di kill tanky juga ini hero satu, tapi ya jauh lebih enak mungkin lane-nya. Asal hati-hati aja dari gankingannya si CML atau Tekis Shanks. Hati-hati. Ya ini paling dulu harus nge-pull creep juga dia. Lawan CM Lifestealer 2 melee. Ya 2 blazer buat Womi. Ini Womi asal jangan miss-miss aja nih spear-nya. Udah lama gak main Mars di pro game official. Di official udah jarang main Mars dia. Mars Senta Marcus, hero yang kemarin meta. Gak pernah dipinggang Womi soalnya. Mainnya Broodmother, LC, Tiny, Enigma. Eh, ini late game juga strong sih. MAG ada Odi, Womi juga ntar mungkin bisa bikin Revenant Susra PR 3. Late game sih sekarang gue pede MAG bisa menang sih selama inisiasinya nggak busuk. Jauh lebih enak draftnya, jauh lebih strong juga di late game. Womi. Dan juga harusnya aman si Pota. Karena ada Ganim juga kan si Pota late game, bakal ngasih sustain juga. Torrent kena, haras lagi sama si Bob. Ayo menang biar bisa bacotin Bob. Mid deep, mid deep. Mid deep, mid deep. Pos 5 nya 5. Pos 5 nya aja cuma 5 kak, CML rank 188. Ini juju-juju ini Divine 3 anjir. Pos 5-nya 5K ya. Ya CJ, nyoba diharas lagi. Udah ada 2 bor. Beastmaster level 2 di Call of the Wild. Oh, Blast of Miss dari Shanks. CJ masih aman. Ya, harus hati-hati sekarang. Soalnya stun-nya AA nggak langsung instan stun. Belum dinaikin juga cold feed nih. Cuma ada slow juga satu. Jaga jarak si CJ. Terakhir tadi enak ada living armor juga. Udah dikontrak MAG, gak tahu gue. Udah ada nicknya sih tuh MAG ID.
Gak tahu udah digaji apa masih belum. Baru ganti logo juga kan kemarin. Jadi Falcon Indo. Ya, Crystal Novel lempar lagi ke Ardalul. Coba secure range creep si Lul. Bawah juga masih fine-fine aja. Ya, hati-hati sama rotasi lagi sih. Tadi kan Bob rajin banget tuh rotat-rotatnya. Mode gebok. Bener-bener diharas mulu di bawah. Terutama Womi di ganking mulai itu Kunkka. Jadi sekarang juga harus hati-hati. Rotat-rotatnya dari Bob. Menit 13 sudah dapat rempes kan tadi si Bob. Sekarang sih harusnya gak kejadian lagi itu. Menit 13 rempek. Ya Julio nyoba narik stack tapi Shang sudah pasti ngeblok juga. Ya, Sentry juga bakal sendiri di ward juga sih itu. Ya QPF-nya maju ke arah CJ. Ya, 4 menit baru 1 kill, Juju kena sticky bomb lagi. Ada Hawk sekarang, CJ nyoba dikejar. Tapi lagi-lagi bisa jaga jarak, ada slow juga dari Julio. Pastiin CJ aman. Ice Vortex. Chilling Touch. Ya bawah juga belum ada kill, baru 1 kill tadi. Dalul feeding di awal-awal game. Perebutan bounty rune, oh. Domain agresif, spear keluar. Womi udah takut banget, tapi Dalul yang ketangkep di situ sama Frostbite. Ada Avalanche Toss juga, tapi Dalul kayak bakal tewas. Damage juga bakal cukup, oh dia buang spell juga. Ya, harus jaga jarak si Elul. Frostbite udah pasti tewas, mati lah si Elul. Itu tumben-tumbenan ini bawahnya mati mulu nih, atas juga CJ mati juga, ada Shanks kena blast off. Julio nge-flock anjir. Carry-nya gak dibantuin. Kena blast off, Arcbind. Sticky bomb-nya kena. Wah, oh, CJ harusnya gocek ke sini nih CJ. Ya, boom boom. Leduk langsung. Kok startnya gak bagus lagi ya, 3-0 aja. Udah 3-0 aja. Ya, mau fast boot langsung next itemnya. Oh, kena stun lagi. Ya, ada bulwark lebih kena Womi buat nahan damage right click dari 4-2-3 juga. Ya, tahan dikit pakai tameng. Dalul juga masih di base. Belum balik lagi tapi dia TP-nya mid-line dulu. Mungkin bisa ngegeng Bob sekalian pastiin rune yang gak diambil sama Bob. Celup lagi. Oh, ada Shanks juga disitu nongol, bisa dibunuh mungkin sini Shanks. Avalanche Toss damage cukup easy kill. Tapi di mid lane Bob bakal dapetin bot kill ke arah pot harus tewas. Tapi mungkin Dalu bisa ngejar Bob karena dia dapat Haste rune tadi. Ada stun lagi di CML, belum punya stun di 8 detik. Oh udah dipakai langsung sini. Tapi Dalu masih ada Haste rune kurang 5 detik lagi buat dapetin Toss. Ada X-Mark balik tapi masih bisa dikejar. Minggir Jul. Bounty diambil dan Bob kayaknya aman. Ya aman. TP langsung tekis ke bawah, isiin botolnya Bob lagi. Ya Pota harus mati. Tadi Dalul ngambil rune sekalian nge-kill Tekis. Oh, Womi kena torrent dan ada rotasi dari Bob. Sphere yang nice buat nge-stop itu blast off. Tapi Womi kayaknya tetap bakal mati. Ya tewas juga si Womi. Nice rotasi lagi dari Bob. Ini Bob gerakin game-nya banget sih dari early game. Dari game 1 menit 5 udah rotasi ke bawah, dapetin kill, rotasi lagi dapetin kill lagi. Oh CJ. Lord J. Aduh, 2 wisdom lagi diambil. Bob udah ngetip aja tuh si Dalul. Pos 4 nya kagak ngambil wisdom rune kata si Bob. Kocak juga si Lul ini kata si Bob. Pos 4 kok gak ngamanin wisdom rune. Sementara AA juga berhasil di kill. Julio kena tangkap Tino sama CML. Ada roar juga sekarang. 6-1 4 kali turu gini landingnya. Ya biasanya landingnya strong MAG. Ya CJ juga harus hati-hati mundur dulu dari Lord J. Bob lagi mode gembok ini 2 game. Rotat-rotat mulu anjir. Ya, Pak Dutik pindah lagi ke bawah. Ya, sabar dah. Bawa ke 20 menit. Nunggu item pada jadi, Blink Mars. Odi juga punya Witchblade. Plus 1 item. Blink atau BKB mungkin. Mipo juga sama. Kalem, kalem, kalem.
Arming dulu. Dalul juga punya bling biar lebih enak lagi. Buat combo sama Ice Blast dari si Julio. Ya tetap bikin armlet si 423 walaupun ada Ice Blast dari AA. Sementara si ML bakal coba dikejar sini kill buat MAG harusnya di sini. Kalau CJ bisa dapetin Earthbind. Puff lagi, Earthbind ready, ada ball genet, ulti keluar langsung situ ada root tapi gak nge-stop ultinya dan Julia bakal tewas langsung, Cina juga tewas, nice si ML disitu tapi ada Womi datang langsung lepar spear arena. Si ML bakal tewas, Dino juga mungkin sama, TP back langsung, ada stun lagi mungkin dari Dalul gak ada, Julia juga gak ada dan Pota datang-datang tapi udah selesai ditip sama Bob, mid dip. Ditip lagi anjir datang-datang gak ngapa-ngapain, tapi nice trade disitu buat Execration, CJ. Makanin itu ulti dari CM. Ya Earthbind gak nge-stop ulti soalnya gak nge-stop channeling. Pota datang-datang udah selesai anjir. Katain mid deep lagi nih sama Bob. Mid deep. Celap celup manja. Ya blade mail buat Kunka juga next. Illusion. Aduh. Ya udah gerak lagi si Bob ke atas. Ya mana agresif banget yang Secretion. Ya Yuls dulu buat Womi. Gak jelek sih buat ngindarin X-Factorian bot. Setupan juga buat spear. Dan ya tower atas gue liam langsung sini sama 423. Ya udah rotate ke atas. Oh ya balik lagi ke mid lane. Ada Tino juga mungkin bisa dapetin roar karena Pota. Tapi ya gak dapet range, ada vision juga disini dari Pota. Silver wardnya ada dulu, liat ada Beastmaster. Ya Tino Aghanim next buat Beastmaster lagi-lagi. Aghanim buat lawan Mipoy juga. Drums of Soms. Drums of Slums. Lul juga Bling Dagger 1200 lagi. Ya begitu Lul Bling Dagger lebih enak nih buat loncat. CJ juga di Fusal dulu juga. Womi Yuls. Sementara midlane ada Fight X mah keluar karena Odi celup langsung buat ngindarin itu Torrent Bot. Sementara Womi ya kena slow dia nggak bisa ngejar itu Kunka. Dan selamat Bob. Dari arena spear combo sama Ice Blast. Ya Allah masih level 4 si Julio. Jul. Si ML udah level 7 Jul. Gini nih, 5k pos 5. Kagak dapat XP gini si Julio. Beli Tom Jul Tom. Tom patch kapan anjir, Tom of Knowledge. Makan buku dulu Jul. Ya, saya nanti coba ditaro, enggak ada vision di situ. Sedih gini Jul. Menit 11 level 4 Jul. Ya ada Dalul, coba nemenin CJ tapi ada. Oh dia lagi TP, ada vision sekarang Bob X-Mark. Dalul kena stun, CJ juga kena blast of torrent. Dan mungkin bakal mati, puff sempat mungkin. Gak sempat ternyata ada berhasil kabur. Oh enggak mati juga dia. Kena damage dari sticky bomb kayaknya. Sementara Tiny juga harus tewas ya, mati di belakang. Kena damage apaan anjir, sticky bomb tadi. Si CJ Seng gak punya earn dia. Damage overtime apaan? Oh iya kena sticky bomb. Nempel ikutan. Ikutan puff juga aja sticky bombnya. Ya juga mati di mid lane tapi Pota datang ke mid sama Womi arena spear ready. Cuman oh yakin kayaknya gak bisa nih. CJ sih datang cuman ada 4 hero juga dari sisi Execration. Ada buku dimakan Pota. Ada buku juga dimakan sama Pota anjir. Butuh bling sama level 6 di Julio di sini MAG buat lebih enak lagi fightnya. Ya Allah Jul. Level 6 susah banget kata si Julio Harus dapat solo XP ini Julio level 6. 2 wave baru dapat level 6 mungkin. 2 wave solo XP. Ya soal cash boss kill medal tapi ada arena spear disitu dapetin Shanks. Ya free kill harusnya disini buat MAG Execration Shanks. Ada backupan sekarang di CML, ada backupan juga di Julio di sini datang ke mid lane dan Shanks coba kabur tapi gagal spear lagi connect dan
Siapa yang dapetin kill ya? Julio yang ngembat. Gua butuh gold, gua butuh XP. Si Julio yang ngembat anjir. Ya Pota wis beda makin dekat juga. CJ juga sama di fusalnya. Ya udah beres, on the way di kurir. Farming Jul, Dalul juga mati di bawah ketapa 4-2-3 Bob. Ini Bob ada di mana-mana anjir, 11 kill 6 assist si Bob. 6 kill partisipasi. Ya Shard Aghanim. Kasih gua level 6 nyet. Satu creep wave lagi nyet, gua dapat level 6 nyet. Bisa tas. Oke, ice blast. Ya wis dong nih dapat si Julio. Akhirnya level 6 juga Jul. Ya ini lebih enak nih buat nge-kill mungkin kayak ice blast. Ya level 6 juga akhirnya si Julio. Dapat ice blast juga. Dalul juga 500 gold lagi Blink Dagger. Mungkin harusnya udah selesai kalau tadi enggak mati 2 kali. Di sini sama tadi di sini. Harusnya udah nyampe itu Blink. Ya Mars juga Yul sebentar lagi beres buat Uomi. Vomi 423 udah punya Amulet Radiance next. Top network masih dipegang sama Beastmaster. Tadi perasaan CJ ya top network, sekarang jauh banget CJ. Carry deep mid deep offline deep gini anjir. 3 core top network 3 execration. Ada donasi. Kenapa gak kedengeran anjir? Kenapa harus gua manual gua pencet? Dino Beastmaster too strong ya, too strong anjir. Tapi kenapa gak diban ya? Sekalian sama ET. Ahaye baru saja memberikan 10 ada Pak Menteri. Tino Beastmaster Tuman, Pak Menteri. Strong. Eh Julio akhirnya dapat level 6. Dalul juga Blink Dagger-nya juga bentar lagi beres. Satu creep wave lagi. CJ juga langsung ke Aghanim next item. Mungkin bakal ke Hex langsung ntar gak ke dispenser. Sementara Blink selesai juga bisa smoke mungkin cari pikapan. Tapi ya, ada yang lagi smoke juga si ML sama Tino dapetin Julio, dan Julio harus mati. Udah punya Aghanim juga si Tino. Tino. Tunggu ini sepatu siapa? Lah, ini si Julio kenapa dua sepatu? Wah mabok si Julio anjir. Belum bangun nih orang. Avalanche loss keluar, Tino mungkin bisa dikelusin. Ada ulti keluar juga Teodi dan akhirnya mati itu Beastmaster. Tapi Wobby bakal jadi korban kayak di sini. Ada TP dari Julio, Ice Blast-nya belum dikirim. Jul, kirim Ice Blast, Jul, sayang sudah sekarat itu. Toss lagi keluar, damage masih belum ada invest. Nice play dari 4-2-3, tapi si ML bakal tewas juga di sini CJ. Coba kabur dulu deh ke jalan life healer. Butuh puff, butuh Aghanim, tapi belum jadi. Dan tewas juga itu Mipo, 3, tukar 3. Dalu juga dapetin Tekis, tapi tiganya 3 core dari MAG. Dan Julio juga kayak bakal mati di sini, udah gak ada Ice Blast lagi di 4-2-3. Diajak muter-muter. Ya bakal dikill juga Julio. 4-2-3 dapetin lasir. Nah ini kenapa 2 boots ya. Padahal gak punya kaki AAE. Terbang begitu harusnya gak usah beli boots. Nah gak jelek team fight nya. Cuman 3 core nya yang mati disitu. 1800 gold chance lebih gede karena MAG. Sayangnya 3 core nya juga ikutan mati. Main India-Indiaan ya. Jaran-jaran. Tengeneng-eneng. Ya Wobby Blink Dagger next item. Fast boot. Selesai juga akhirnya di Dalul. CJ Aghanim juga masih main jauh. 1400. Gak nyampe 1400. 2400. Buat Aghanim Septa. Jalan panjang buat CJ dapetin Aghanim. Ilai-ilai begitu dapetin itemnya sih strong juga ini emang, damage-nya juga deres. Cuman ya emang butuh item banget mereka, harus farming lagi buat dapetin item. Oh, toss, nice, bisa di spear mungkin awamnya, area dibuang juga 2 support bakal tewas di sini. Ice Blast juga kena 2-2 dan si ML harusnya tewas juga, tapi ada backingan langsung datang Bob Eos, nice buat ngedodge itu bot. Ada celup juga dari Pota, pot celup. Oh, masih udah kepake. Cooldown dan Rorek keluar dan sekarang dia enggak punya celup, enggak bisa di backup dan tewas langsung. Dalul dapetin toss, tapi apakah bisa dikill ini hero 1? Masalah tebel juga. Dan damage dari CJ bakalan cukup, tapi CJ kayak bakal tewas juga, dia belum punya Aghanim dan tewas juga. Lord J 4 tuker 2 double buat Tino. Dan 600 700 ya Allah si Julio yang dapetin kill.
700 dari Life Stealer, jatohnya ke tangan Julio. Tino dapat 300, Bob dapat 282, Bomi dapat 345. Bomi juga ngasih 300 sekarang. 423. Satu lagi Arkan Boots. Kalau bisa dua, kenapa cuma satu, kata Julio. Bisa bikin four staff dia buat lawan itu Life Stealer. Sneaker mania ini si Julio, kolektor sepatu. Kalah Apil sepatunya sama Julio. Julio langsung beli dua ini. Oh, kurir nongol. Ayan. Radian saya ketunda. Tunda 2 menit itu Radian si 423. Agarim juga udah beres di Avalanche Toss. Ada Spear, ada Ice Blast dan CML bakal mati di sini, tapi ada backingan dari 423 mati dari Bob. Lah, kok dicelup? Gak bisa kabur dong si Elul. Masih bisa blink? Oh, udah punya blink ya dia. Ya, tapi ada X-Mark juga dari Bob, X-Mark Korean Bot. Dan kayaknya ditinggal aja sih, mendingan daripada fight. Nipo masih lumayan jauh, Torrenson juga udah selesai. Dan Dalul bakal tewas. Temennya udah cabut. Divan lawan Immortal, Divan lawan Immortal, Jill, Julio, Divine. Average MMR-nya lebih gede Radian. Gak juga sih, kebantu Dalul Pota. Dalul Pota 20-30. Jadi 3 digit semua, rata Immortal Execration. Nah, X-Mark coba basing creep wave lagi sama Tormentor-nya, juga coba diambil sini sama Radian. Kalah lining gini aja Remage jadi. Hero-nya padahal udah nice banget ini. Ya, coba gerak, Ice Blast dikirim, langsung dilempar ke arah Kurka dan harusnya mati di sini. Bob satu core bakal mati dari sisi Execration. Coba cari pick upan lagi, mungkin tambah lagi. 423 langsung kabur, Shanks coba kabur juga. Ada Kurir Beastmaster juga nongol di situ, tapi kayaknya nggak dapet apa-apaan lagi. Emang mungkin bisa dapetin tower. Belum dapetin tower, 20 menit, tier 1 masih utuh, Execration. 10 kali di Execration, 80% win probability. Wami udah punya blink, BKB next, Aghanim buat pota. Ada tambahan sustain ntar. Apa nama skillnya? Essence Flux ya. Bakal ngasih shield. Begitu HP-nya di bawah 20% harus di break spell ya. Passive harus di break sebelum dia keluar. Gak di nullify, di break. Soalnya dari skill, dari pasif. Dan Roshan langsung di execution. CJ gimana? Ya agak nih beres di Lord J. Shard dulu, public dulu, next. Tapi Roshan bakal diambil free di sini sama execution. Oh, ada Ice Blast. Dikirim langsung di situ bakal ngelain 2 hero. Sementara MAG Dalul hampir aja ngebunuh Shanks. Tapi Ice Blastnya gak ngarah Shanks, karena 4-2-3 sama Tino. Ya dan gak di kontes juga, masih pada jauh. Oh, Womi nemuin Kunkka. Ada backingan juga dari Pota, arenanya nggak mau dipakai. Oh, cooldown, ulti langsung keluar, Bob bakal mati kayak disini. Ada bot, sempat dikeluarin sama Bob. Ada celup juga dari Pota, arena dikeluarin, spear-nya di lagi, Bob harusnya mati di sini. Tapi apakah spear-nya kena di sini? Yang jadi masalah nggak kena, Bob selamat dan bisa ditip Pota di sini sama Bob. Alchat mid deep. Banyakin lu ngincer gua, kata si Bob. Udah ngetip si Bob, tipnya habis dia. Biasanya udah ngetip aja tuh. Ya, di akuisisi sama Falcon jadi jelek gini mainnya MAG anjir. Claimingnya sih terutama kayak miskalkulasi mulu dan Luomi terutama tadi. Kayak game 1 tadi kan mati 2 kali tuh yang Luomi ngejar-ngejar Weaver gara-gara Dalul blast off. Tadi juga Dalul mati juga sekali di bawah. Biasanya bawah menang mulu anjir Womdal. Ini turunya turu kalah matinya mati gara-gara miskalkulasi juga. Biasanya gak terjadi anjir. Oh, Avalanche Toss, nice, 4-2-3 bakal pecah di situ Aegis ya. Bakal shatter Dalul, tapi bakal jadi korban. Ya, goodbye Lul. Yang penting Aegisnya pecah dulu. Oh, selamat. Wattex-nya miss untungnya di situ dan Dalulnya selamat untungnya.
Gak ada pick-upan buat execration. Nice. Aegis pecah. Tapi kayak gak perlu juga execration, coba push tower lagi. Ya tower bakal lagi ambil langsung sama execration. Ya ini game kedua, udah menang 1-0 execration. Oh no, CJ. Ada gerakan ke atas dari sisi execration, waktunya cabut dari atas potak Womi CJ. Dino juga udah punya apa nih? Sense and Kaya kayaknya bakal dibeli sama dia. Nambahin damage dari Drums of Slum lagi, spell amplification, spell lifesteal. Udah punya Vampire's Fang juga. Gigi vampir udah didapetin dari neutral. SNK. Mirran coba di push juga di mid lane. Mode geek fam gini anjir, ngecok di final. Jadi mode ong gini, ngecok di final. Ya Radiant Tower belum hancur itu 24 menit. Keluar area sendiri aja susah kata MAG. Ya shard dulu next buat si CJ, baru mungkin ke Hex atau apa ini lagi, dispenser lagi. Aghanim 1000 gold buat OD, Marse BKB juga next. Lul ada pick-upan item tambahan, Yulz ada next. Bentar semua kreasi kreasi coba cari pick-upan dan potaknya bakal jadi korban di sini. Ya ngelihat tapi lebih cepat potak buat blink out. BO3 1-0 udah unggul Secretion. Jadi satu win lagi. Oh. Ulti langsung keluar CJ. Harus Mega Mipo di sini, masih sempat dicelup sama Pota dan damage bakal cuma harus ngambil, tapi CJ kayak bakal tewas langsung. Pota juga sekarang Tino terlalu strong, BKB on juga. Dan 4-2-3 coba kejar karena Mars Womi mungkin bisa blink out, enggak bisa. Dan bakal mati juga di tengah 4-2-3. Masih ada enggak bisa. Ya, tewas juga akhirnya si Womi dan 3 core mati cuma dapetin support 1. Turule. Ya besok ketemu lagi dah sama timnya Babang. Kali wallop ikutan. Siap-siap sama-sama menjegal tim Indo. Aduh. Ya mungkin besok bisa lolos. Soalnya kan dua tim. Di sini ntar IHC di sebelah IHC lolos, di sini Execration lolos. Jadi harusnya besok bisa lolos tim Indo selama enggak satu bracket. Bisa lolos ke close call harusnya besok. Ya nggak besok sih, lusa. Soalnya kan IHC sama Execration udah lolos. Blit nggak main dari open call. Gifem juga sama. Ya tadi bakal dikit langsung Shanks. Masih bisa kabur Ius keluar tapi ada Xbox juga sementara. Tino langsung ngocot ke arah high ground situ. Coba mundur dulu dan mati akhirnya situ. Di situ Dadul. Oh Ius keluar. Nice dari Womi bisa di aspir arena. Tapi kena Torrent Storm. Womi unlucky. Dia nggak punya BKB dan bakal mati di sini. Womi kena outplay dari Bob. Pira kena CJ lempar Earthbind tapi dia gak ragu juga buat loncat lagi dan kena roar sekarang di sini sama Bismas dan harusnya bisa digel sini. CJ butuh bantuan, betul celup ada Blast of Sword main Mega Mipo, dicelup lagi sama Pota Pipo, Pota ketarik ombak dan bakal mati juga. Ya GG, go next. Oki 2. Ya hero nya sih lebih bagus daripada game 1, cuman laningnya tetap busuk anjir. Mid deep, op lane deep, carry deep. Deep. And so the grieving process begins for Dire's barracks. Ya ini udah sulit sih. Udah tebel banget hero-heronya. Kena Ice Blast juga udah gak ngaruh level-level segini, menit segini. Udah ora peduli. Tino udah punya SNK, 3k HP. Kunkka udah punya Ganim, Blade Mail 3k HP. Lifesteal udah punya Radiance, Amulet. BKB juga udah dibeli early. Ini early banget nih BKB buat ukuran Lifestealer. Biasanya Basher, Abyssal, SNY baru BKB. Aduh. Kemarin padahal menang aja lawan Execration, sekarang malah turun. Nah, balas dendam. Apa Slow Sphere connect di sini mungkin bisa diburst langsung di sini. Life Stealer-nya masih bisa invest dan masih bisa kabur, investnya cooldown padahal dan Mipo kena Torrent Storm, kena Tidal Wave masih bisa dig tapi bakal di roar sama Tino di sini harusnya. Ya kelihatan loncat ke depan, roar keluar juga di toss langsung ada nice save dari Elul. Lah dicelup. Oh enggak, dia tetap di sini. Gua pikir dicelupnya pas lagi di sini anjir. Ya selamat.
Kirain Pota bakal jadi agent tuh si Pota. Ya udah loncat ke high ground tadi di tos ya. Ya, ganim scepter buat Ode. Next item. Ya, udah selesai. Ganimnya sementara cool kali, celup langsung dan tewas harusnya di sini. Ya, dicelup di spear. Dust off keluar juga, Pota sama Chije dalam bahaya, tapi Shang harusnya mati sih. Oh, ngetrol nih dari sisi Execration, lumayan goldnya. Chije lagi dapat seceng. Lumayan, Lord J dapat seceng. Ya, Hex langsung dia, wah ngedengar kata-kata gue anjir. Juruh Hex langsung dia pada dispenser. CJ nonton stream juga nih, sementara Pota Aghanim on langsung, tapi Tino terlalu strong, ada Aghanim juga dikeluarin di situ dan damage cukup Pota. Gak cukup damage-nya. Terlalu tebel, Beastmaster. Gak ada stun stop juga TP-nya. Ya, Lord-nya bakal ke Hex next. Sementara Dalu udah punya Yules 15 kali, Twin Probability 95% kalau kata Gaben. So tau lu ya Gaben. Menang ini kalem. Comeback from behind. Reverse sweep langsung. Ini Wallop langsung ikutan nih besok melihat IHC sama Execration lolos. Sudah saatnya main lagi kata Rusman. Ya Hex buat CJ. Pota udah punya Ganim, next-nya ke Octarin. Gak ada yang bikin Lincoln Slotus buat lawan Beastmaster. Gak ada yang bikin Lincoln Slotus anjir. Si MBKB, Tekis sudah mau ke Wind Waker. Kaya banget nih Tekis anjir BTW. 3 kali lagi nyali Pomi sama Pota. Beast Dagon lagi. BKB buat Gunka, Lifestealer ke Basher, Abyssal. Basher... Abyssal. Unless it's basketball, football, horse racing, rugby, cricket, or curling. Bisa di kill Spear Arena. Ada Ice Blast, gak bisa ngeliat toggle di sini. Dan 4-2-3 harus invest. Dan ya, berhasil invest. Sementara somehow Odi mati di landline. Dan harusnya mungkin Lifestealer bisa di kill. BKB, Ice Blastnya udah hilang. Dan Wami harus balik, belum ada Buster untungnya di 4-2-3. Ya. Si Pota mati di atas anjir, temennya pada di mid lane. Pato udah mati aja sih Pato. Ifrit, Ifrit masih main pub game sih dia. Beberapa kali ketemu sama Ramji Rusman. Top 50 juga Ifrit. Rank 50-an. Nggak punya tim kayaknya, nganggur. Oh ya bisa ngajak Ifrit tuh kalau carry yang Semarang nggak mau main. Thank you geng BDM Games kita ya. Ifrit, Rusman, Ramji, M11. Tinggal ambil support tuh Mekel sama Yabio. Apa UK Taehyung diajak. Mantap itu. DPC player UK kan. Ifrit UK, Rusman Ramji, Yabio. Bisa diajak tuh si muka kuda. Jadi Kroy mah udah magang anjir. Gimana bisa main anjir, bisa di omelin ntar diem-diem main Dota. Collect student lagi magang. Minimal buka. Minimal MMR jangan 0 yuk. Ya Pota coba aja sama BKB-nya. Next. Oh, Roar keluar langsung di sini. Kena Tolestom, ada Aghanim Scepter tapi enggak bisa di-save juga. Modar cepet banget Womi. Oh, kena ombak. BKB terpaksa harus dipakai sih Womi mau arena kayaknya si Womi tapi enggak yakin emang dia buat loncat. Ada buyback Pota di sini tapi kayak bakal telat. Womi udah scarred dan akhirnya keluar spear arena aja di situ. Mipo-nya kena Torrent sama Mega Mipo bisa dipakai ulti sama Pota. Ada dig juga dari Mipo tapi kayaknya tetap enggak bisa nge-kill satupun hero dari Execration. Masih terlalu strong, 4-2-3 mungkin bisa di-kill, gak bisa juga malah Womi yang tewas di situ di belakang kena 2 hero Torrent, blast off 2 hero juga, nice play dari Shang sama Bob. Dan Pota harus tewas begitu celupnya hilang. Dan Tiny juga sama Eul's keluar mungkin bisa bling out, tapi damage cukup dari Tino. Dan lu justru yang bersih kabur pakai bling. Nipo masuk lagi, dapetin kill Karakunka. Pake puffnya Dalu loncat ke depan, tapi belum ada backup-an lul. Ada TP dari AA. Ternyata Tino di situ bisa loncat tapi ada Hawk ternyata, bukan Hawk Bor yang nge-cancel Dalul Bling. CJ juga ready Blingnya, Valance Toss dan kali ini bisa di-kill mungkin bounty gede 1000 gold dari Beastmaster Triple buat CJ.
Kenyang Cije, 2K tuh kayak buat Cije. Ya 1500 ya 2K, 400 ACML. 3500 gold change, pota dieback no problem, yang penting Cije dapat 2K. Mayan, 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 ngetrow, ngetrow execution-nya. Roshan dah, Roshan. Lari langsung. Ya, Swiftling next buat Cije, hexnya udah beres. Ngetrow, ngetrow aja execution. Ya udah pasti ada bom di situ. Boom, 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 boom. Roshan langsung. Ya, gas, Roshan langsung Cije. Oh, Avalanche, Arena Spear, konek ada Ice Blast, dapet 2 hero disitu dari Shardnya Mars, dan 3 hero Ice Blast, nice play dari Juju. Tapi ada Torrent buat karena Meepo disitu ada bisa celup juga, bisa Mega Meepo, bisa dikalusnya disini, sempat Mega Meepo, hampir ada 1 Meepo yang mati. Dan 3 lawan 5 sekarang disini, Secretion Bob, bentar lagi habis itu BKB, Last Killer juga kayak harus invest out, tapi kill karena Tiny, tapi Meepo masih ada shield juga disitu. Sementara Cije, Falls, 4-2-3, 4-2-3, kayak bakal mati, coba lawan 5-4 hero disini yang mage, dan jawabannya nggak bisa, dan mati di tangan Julio. Oh, ada yang mau feeding lagi. X-Mark keluar. Beastmaster datang. Coba fight sendirian 2 lawan 4 di sini. Womi udah sekarat. Dan ada celup Depota. Oh, Lashir bayback juga di sini, enggak mau kehilangan Roshan ada di situ. Dan tewas langsung Womi. Dan kayaknya bakal balik kayak emang di sini enggak bisa ngambil Roshan lagi. Tapi Cije kena stun, masih bisa puff mungkin Mega Meepo. Masih cooldown, Dig bisa dipakai. Cije loncat lagi, ada celup juga bisa langsung dipakai. Beda Basar di situ, Pota masih bisa nyelamatin pakai celup. Dan Cije masih selamat dan enggak bisa satu Meeponya udah sekarat. Bayback dipakai lagi di sini. Womi datang. Dapat ribuk, dapat Spear Bob mati, ada bayback juga di Bob bisa dipakai. Sementara Roshan udah pindah. Keberisikan gara-gara banyak perang di bawah. Avalanche keluar, Teki sudah balik lagi. Dalul, mungkin hati-hati, Lul. Ya, ada invest juga lari ke atas langsung Beastmaster sama Lifestealer. Buyback juga dipakai sama Bob. Berapa hero ini buyback, anjir? Bob buyback, Lifestealer buyback, Tiny buyback, CML buyback, Pota buyback, Womi Cije juga buyback. Ya, boom, 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 Cije. Kena blast off, masih ada dig nice way dari Meepo buat ngedodge, tapi belum datang backup-annya di sini. Cije butuh bantuan sekarang juga. Wow, bener-bener nana speed karena Beastmaster itu tapi tebel habis. Cije butuh bantuan lagi, ada celup mungkin, gak ada pota, masih 20 detik. Ice Blast keluar, tapi Cije harus dieback sedikit miscom dari sisi MAG Indo. Dan bakal dieback satu persatu. Womi juga bakal bikin dieback. GG dong bang, kenapa buyback bang? Masih coba kontes loss bang, padahal musuh udah pake buybacknya bang. Mending gak usah dipakai, defend high ground, they come, they die. Aduh. Bapak ada buyback anjir. Execration buyback semua itu. Bob buyback, 4-2-3 buyback. Tino doang ya gak buyback tadi. Tino juga, oh gak buyback. Ya Tino gak buyback, mereka bisa nunggu execration high ground, kali bisa menang kan. Aegis cuma satu hero istilahnya. Malah pada buyback semua. Eh Cije sih terutama pakai buyback. Kayak Cije tadi gak harus buyback. Simpan buyback buat defend high ground. Ntar kalau misalkan ada fight bisa buyback kalau mati. Ya sedikit miskom ke bawah nafsu kayaknya. We come we die kan. Harusnya they come they die. Bener Ramji. Malah we come we die. Langsung coba ini game 40 dipakai langsung. 1 menit gak ada Cije. 30 buat Womi Pota. Harus defend sendirian sama AA. 20 juga buat Dalul. Celup ulti. Ya gak berasa sih itu damage nya. Hampirnya mati tapi 4-2-3. Ice Blast Jul. Miss lagi lah Ice Blastnya. Dan Pota bakal mati GG diketik. Dan besok kita bakal nonton MAG lagi sama tim bocil. Ngecok di final lagi ini anjir. Aduh, harusnya bisa menang ini sumpah. Udah ngetrow-ngetrow itu ya Secretion. Aduh. Lightning kalah ya masih bisa kelihatan bisa menang anjir. Yang Secretionnya masih ngetrow-ngetrow gitu. Aduh, buyback juga si Cije tiba-tiba nongol sendirian dari Twin Gate. Ya, GG, MAG harus kalah 2-0 sama Secretion dan bakal lanjut lagi besok di Oki kedua. Udah ada yang daftar lagi tuh? Belum tuh, BTW. Wallop nih kali udah daftar. Mana face it? Face it.
ya, Execration berhasil lolos ke close qualifier, ketemu ya Bleed Blacklist semacamnya di close qualifier minggu depan. Throw dibalas throw. Saya 2. Kan saya 2. Oh, udah nih. Partisipannya siapa ya nih? IAP Neon. Oh iya, masih ada Neon ya. Masih ada Neon cuy. Venan, MAG, MIPH, Execration lolos. Ya masih ada Neon ya. Ya Neon sih yang strong. Neon, YG, ya ini mungkin stakannya si Younggot strong juga. Rupido, Younggot, Drake. Hampir ngalahin Bocil juga. Mega Creep menang. IAP, Cobalt, oh ya Cobalt juga masih ada nih Cobalt. Covenant. Waduh ini Kuku Doto siapa nih? Ini real Kuku, Yowe, waduh. Strong dong ini. Aduh, ada tim Darling ini. Ini real Kuku. Iya, real Kuku ini TNC Darling. Yah, GG dong besok. Hindarin timnya Kuku, ini Yowe. Yawe. Iya, Yawe ini Darling. Ada Yawe, Kuku, Abeng. Ini siapa John Duyan? Invictus Geek Fam siapa? Obeneon. Siapa ya? Siapa ini? Oh, Jingzi. Oh, Jingzi. Ya, ini sih strong ini stakannya. Susah dong besok. Masih ada timnya Kuku anjir. Ada Neon, ada Darling, X Darling tuh Yowe Kuku Jingzi. Eh, tadi satu lagi siapa? Satu lagi siapa tuh si Tabahart? Siapa nih? Stakannya strong amat. Abad lagi. Ya Abad. Abad, Jingzi, Kuku, Yowe sama si Abeng. Kuku kayak main pos 3. Ya Abad carry, Abeng 5. Si Jingzi 4, Yowe mid. Aduh, susah gitu. Ya besok main lagi. Oh, besok Jumatan ya. Eh, paling gua live habis Jumatan aja. Kalau masih sempat. Ya, thank you nonton. Lanjut lagi ntar sore paling ada Dream League. Ada siapa Dream League ntar sore? Susah juga. Aurora Bad Boom. Aduh, enggak seru juga anjir udah ini. Ya Shopify juga udah kali eliminasi. Jadi sisa OG Spirit Extreme sama Gaimin ngerebutin pos 2-3. Falcon udah pasti lolos. Ya Bad Boom lawan Aurora kayak menang juga tuh. Ya, lanjut lagi ntar sore dah. Eh, besok juga ada Aoki kedua. Masih banyak tim yang strong juga. Tim Bocil jam 3. Ada apaan tim Bocil? Oh, yang itu. No Coffee Cup. Oh ya main mereka. Jam 1 anjir. Udah live. Lawan IAP ini. Ya, udah main anjir. Belum. Iya jam 1. Jadwal diganti. Alah, ya udah lanjut Bocil. Jam 1 itu diganti. Ada jadwal mereka lawan siapa itu? IAP. Ya lawan IAP. IAP. Berarti enggak jadi lanjut ntar sore, lanjut sekarang. Yona Grims. Ya ketemu IAP Bocil bentar lagi. Bocil main anjir, enggak jadi teye-teye. Kocak. Team in your dream. IAP.
Dyer's choice. Let's give him a second. Lot of heroes to choose from. Arek Bekasi baru saja memberikan 100.000. Makasih Ze, lanjut nonton bocil. Makan siang dulu.
Arek Bekasi baru saja memberikan 100 ribu. Makasih Z, lanjut nonton bocil, makan siang dulu. Bisa anjir mic gua masih mute dari tadi ngoceh. Thank you Gang Bang. TYGBDW. Ya, thank you udah donasi. Masih ke mute sih anjir, pasan tadi udah gua unmute dah. Kocak, kocak. Pasan udah gua unmute ya. Ini kenapa delay-nya lama? 7 menit udah connecting. Connecting begini. Ya, thank you yang udah donate tadi ya. Gue udah ngomong thank you juga kena mute anjir. Di mute ngemut sendiri. Gak di mute P1. Di mute sendiri. Kocak, kocak. Pa 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 pa. Aduh. Ya besok mulai jam 11 lagi ya. Itu qualifier, open qual. Ya jam 11 lagi mulainya anjir. Tabrakan sama Jumatan tuh. Gara-gara 16%. Gara-gara Pak Janggar. Kan gua telat, kagak telat anjir. Lama juga aja delaynya. Gak secepat ini anjir. Opus League. Opus League kayaknya langsung masuk kemarin. MAG. Berarti artinya nih kayaknya gak ada mata elang nih kalau kayak gini. Apa tetap masih ada mata elang juga? No Coffee Cup. Kayaknya bikin sama deh seingat gue IO-nya. Bentar, Opus League tuh siapa ya? Opus League World Dota Series. Coffee Cup. Oh, Cringe Station. Oh, beda. IO-nya. Oh beda deng. Ya Cringe Station nih yang dulunya Moon Studio. Jadi Moon Studio cabut. Diganti sama orang Ukraina. Si Moon-Moonnya itu. Yang ngadain Moon Studio Turnamen Sus. Moon Studio. Emang sama yang Opus League beda ternyata. Beda IO. World Dota Series. Delay gaming ini. Soalnya kita nggak ada 1,5 M ya. MAG kenapa nggak kenapa-napa anjir. Turu doang MAG.
Habis diakuisisi Falcon malah turun, jir. Semua gara-gara diakuisisi Falcon kayak MAG jadi turun. Turu Gaming. Maklum lah ya, pos 5-nya define. Pos 5-nya define anjir. Pa 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 pa. YouTube-nya kena hack lagi ya. Kena bocil hacker Depok. Depok meresahkan emang. Bocil hacker juga. Ya delay 15 menit ini anjir. Udah 12 menit itu di delay. Ya lama juga delaynya. Delaynya lama juga. Jadi channel Dumel. Jadi channel Dumel sekarang. Jadi nggak ramah sekarang anjir channelnya Julio. Dulu walaupun ngomong jorok tapi viewernya nggak diomel-omelin anjir. Sekarang udah ngomong jorok. Viewernya juga diomelin anjir. Udah mulai nih. Ya let's go game ke. Wih gila kolaps. Kolaps jadi caster. Kolaps jadi caster. Ya game pertama best of two antara YAP lawan tim bocil. Tim setakannya YD, DB. Lah kok ada Dalul? Saper kemana Saper? Ini Dalul ini. Saper kagak main. Waduh. Wah pantas MAG mainnya jelek. Dalul. Dalul jadi Akatsuki begini anjir. Pindah ke tim YD nih ceritanya. Pindah faction. Gak mau IG hilang kayak si Elul. Saper kagak main anjir. Ya Saper diganti sama Dalul. Kayak sibuk ada bisnis. Kayak Nideo. Jadi selama ini lu tuh pengen setim sama YD Lul. Jadi cuman batu loncatan doang Lul, MAG Lul. Selama ini win streak. Win streak gede, CJ nge-carry pake Mipo. Sekarang udah hancur begitu lu langsung tinggalin Lul. Oke deh Lul kalau gitu Lul. Ya nih, ini Ayano Koji siapa? Paris ini. Paris apa ini? Apa Saper? Paris kayaknya nggak ada nih. Paris nicknya apa sih anjir? Mana friend tab gue. Enjong gue kasih nickname sih. Ya bukan Faris itu, Kenny. Kalau Enjong pasti nicknya Paris. Nah itu si Saper. Paris yang gak main. Ini Saper. Enjong kemana nih Enjong? Jadi siapa yang main pos 5? Ini si siapa namanya? Dalul main pos 5. Dalul apa ceper yang main pos 5. Ya Timberband, Chanband, DK, Doom juga langsung di ban. Naga Omni juga langsung di ban sama tim bocil. Bell Rider juga langsung di ban dan pilihannya ke Rubik. Enjong lagi hoba. Enjong lagi hoba manja nih si Enjong. Ya ini Saper. Paris soalnya gue kasih nickname nih kayak YD, Mangdai, DB, Daud Beast. Ya Saper main pos 5 mungkin Saper. Ya Rubik salah satu hero-nya Saper juga sama Dalul dan Tiny Pick juga buat IAP. Buat pos 4, pos 2 bisa jadi dua roll. Bisa di switch-switch. Iya deh pos 5. Iya deh pos 5 bisa kena goreng anjir. Ada gorengan baru ntar. Iya deh pos 5 Omega Lul. Yang namanya Dream sih main supportnya rada-rada jur. Dream yang ini nggak Dream yang satunya. Thank you game beda emang game misal gitu ya. Chill ini anjay. Dream-dream itu nggak boleh main support, harus main greedy. Pak juga suni band sama tim bocil. Next band lagi buat tim bocil. We're 10 seconds out. Plenty of time to tell him. Oh ya, ininya belum gue ganti ya thumbnail ya.
Thumbnailnya belum aing ganti. Ganti muka Babang dulu sama Daya. Muka Babang sama muka Daya. Mana tuh? Ten seconds. Oh, ini dia. Five seconds. Ya, WR juga langsung di band sama tim bocil. Sementara next band lagi buat IAP. Hero bandnya lagi. Timber juga di band. Offline lumayan. Lagi-lagi banyak di band. Ya, Pat sekarang juga offline bener-bener di band semua, anjir. Nggak dikasih lepas. Hero-hero yang lagi meta. Makanya player offline mungkin rada susah juga kalau hero pulnya dikit. Ya Amar sih main hero kayak Panggo juga masih fine kemarin. Menang juga. Panggo O3. Kosong tim bocil masih sama, cuman bedanya ada si Dalul main. Paris enggak tahu kemana. Lagi hobah kayaknya. Kayak masih muntah kangkung dia semalam habis ngehobah. Eh Mirana pick juga buat IAP. Ya tadi Mirana kombonya Falcon juga crit tiny atau Womi kan. Amarta ini sama Mirana Snaking dan Kunka. China Slayer Kunka Isbak. Mamang Daya. Mamang Daya. Dan Techies juga di pick. Ya, Dalul mungkin. Ya kayak Saper main pos 5 Rubik mungkin Techies buat Dalul. Atau sebaliknya juga bisa jadi. Ya next pick kali buat IAP. Batrider masih ada kalau mau nge-stop Techies Blast Off dengan gampang. Pake flame breaknya langsung stop blast off ya. 5 seconds. Kungka. Babang sih lagi sering main Slardar sih kemarin. Alchemist juga sempet main lawan IHC tapi rungkat anjir. Rungkat gaming. Nah, next pick lagi buat IAP. Interactive Philippines. Hero support core, kalau core ya Tiny-nya bakal jadi support atau sebaliknya. Dan pilihannya ke Mars, juga langsung diambil sama IAP. Esong hero di teamfight terutama Arena Spear, combo sama Arrow. Ada Avalanchos, combo sama Arrow. Banyak chance-chance-nya dari sisi IAP. Bocil juga nggak punya tim, nggak punya support safe. Kayak Shadow Demon atau swap the Revenge. Harus hati-hati juga, paling ntar shard kalau Rubik punya. Sebentar, next pick lagi buat IAP, hero core lagi mungkin. Carry mid, mungkin mid dulu udah kelihatan lawan Kunka. Dan, oh Alchemist. Oke, okay, carry langsung. Alchemist pick buat IAP, masih ada Life Stealer kalau mau diambil. Nice buat lawan Mars, lawan Tiny Mirana, nice buat lawan Alchemist juga. Kemarin Dracho juga rungkat, ketemu Artizi. Life Stealer. Ya, Life Stealer sih mungkin paling the best. Buat si Babang apa mau offline dulu, buat DB. Udah kelihatan lawan Alchemist kan tuh. Lifestealer atau nggak hero-hero range. Luna nggak jelek, Morphling nggak jelek, Troll juga nggak jelek. Enak sih Lifestealer sih. Tinggal Rage aja itu, Rage BKB udah nggak bakal bisa di stop. Kayak tadi si 4-2-3. Dan next pick lagi buat Bocil. Carry dulu, apa offline dulu, udah kelihatan juga carry offline-nya dari musuh, Mars sama Alchemist. Emas, Timber udah diban ya? Timber udah diban. Timber udah diban, Dekaben, Dumben, Magnus masih ada, Senta juga masih ada. Ya nggak jelek-jelek amat juga buat lawan Alchemist di lane. Slardar juga sebenarnya nggak jelek juga sih. Slardar offline. Ya, next pick-nya buat tim bocil apa carry dulu? Dan Morphling, oke, okay, lebih milih Morphling si Babang. Lebih milih Morphling daripada Lifestealer. Ya, Morphling langsung buat si Babang, AA langsung di ban. Ya, soalnya masih bisa tiny 4 terus ngambil pos 5, jaga-jaga. Daripada-daripada. Ilusi Naga pencet skill apanya yang dipencet skill? Kagak anjir, Ilusi Naga ya digerakin doang, right click doang. Buat dapetin ilusinya ya dipencet, mirror image ya biar keluar ilusi. Ilusinya emang cuma digerakin attack doang anjir. 5 seconds. 4 3 you get it. All right, Dire gets to ban.
Primal Beast juga langsung di-ban, sisa hero-nya DB. Senta masih ada juga. Kalau butuh inisiator, Senta Magnus masih ada juga. Buat si Debe. Debe. Ya, Kunkka offline juga masih bisa sih. Walaupun nggak pernah di-pick kayaknya masih DB. Soalnya kemarin ya lagi pada sering main Kunkka juga kan, Cyberlight, Amar, Kunkka offline, Jabez juga kalau nggak salah sempat juga. Kunkka nggak jelek juga lawan Alchemist. Ya bisa digocek juga, daya juga kan hero poolnya gede juga. Huskar. Mode Malrin mungkin daya. Huskar langsung. Dan Sadar ya. Nice hero juga buat Alchemist, langsung di-ban sama IAP. Interactive Philippines. We're starting in 5 seconds with or without you. Ya, last band, tim bocil, ini BO2 anjir. Beda sama open qual, ini bukan open qual, beda turnamen. Apa tadi namanya? No Coffee Cup, ya turnamennya Cringe Station. Best of 2 group stage ini. Ya, last band ini buat tim bocil, hero support atau pos 4 atau mid lane. Dan Odi yang langsung di ban juga, ya nice buat lawan Morphling juga. Last pick-nya buat bocil. Ya masih banyak juga pilihan mid laner. Pak masih ada, nggak jelek juga buat lawan hero-hero dari IAP. Oh udah dibanding Pak. Void Spirit masih ada. 10 seconds. Buat si Daya atau Kunkka Daya, hero-nya DB, offlane masih ada apa lagi? Senta masih ada. Inisiator stun, setup buat Blast of Torrent juga. Ya Senta mungkin buat DB. Apa mau Kunkka offlane? Centaur Warrunner. Hero inisiator deh, main bareng sama Tekis Kunkka ntar. Senta. Apa mau Omni Knight juga mungkin DB? Oh nggak, di-ban juga Omni Knight. Omni Knight di-ban juga itu tiba-tiba. Aman bang, asal buka celana bang. Dan Bounty Hunter. Enak. Ya Bounty Daya ini kayaknya Kunkka offlane. Masalahnya belum tentu Tiny mid juga anjir, tiba-tiba nggak pick Lina kan. Lina apa hero range Quap. Lina Quap Storm masih ada. Hero range buat lawan Bounty jaga jarak dari Jhinadda. Enak. Apa Bounty 3? Bounty 3 sih lebih jarang lagi sih anjir. Bounty mid kemarin masih sering di pick sama si siapa nama itu? Midnya Geek Fam. Siapa sih midnya Geek Fam? Lupa aing namanya. Liloch. Polaris Liloch. Bounty Hunter. Ya Daya Bounty mungkin. Kayaknya hero-nya Daya itu bukan DB. Dan last pick-nya buat ya apa hero mid masih ada Quap, Storm, range hero Lina juga masih ada. TA udah di ban. Eh belum deh TA. Oh, Sunspirit. Oke, okay, Storm Spirit pilihannya buat lawan Bounty Hunter-nya Daya kayaknya itu. Oh enggak, Kunkka Daya. Oke, okay. Bounty Hunter 3 ternyata si ini. Ya, nice buat colong-colong duitnya Alchemist. Mode Rusman gini anjir si DB. Enak. Ya, saya perlu Big 5, Dalul kayak main Tekis 4. Dalul DB 1 lane. Ya, ini game 1. Ya, Tiny 4, Mirana 5, Mars 3, Alchemist 1. Ya best of tuh game pertama antara timnya YD lawan IAP. Tim bocil. Stakan-stakan fun mungkin. Ya Dalul juga standin, Njong gak tahu kemana. Mode hobah si Njong. Ngilang kemana si Njong. Njong Haseyo. Ya YD selain nama Shaper. Pertama kali ini kayak dia selain nama Shaper.
Saya permain pos 4 mulu, jarang main pos 5. Sama Dalul juga, kalau Dalul pos 5 juga pertama kali dia lain sama Dalul. Si Elul, si Elul, si Elul. Eh, game pertama kagak boleh mulai ini anjir. Whoop, they're back. All right, everyone, stop talking about them. Oke, okay, let's go. Ya, Lul standin gantiin Paris. Nggak tahu Paris kemana. Pak Sinjong lagi hilang. Pak Sinjong. Ya, Raiden ada tim bocil. DB main pos 3 Bounty Hunter. Daya main Kun Kamit. Dalul kayak main pos 4. YD main Morphing Carry. Yang masih Sever main Rubik pos 5. Daya ada IAP. KT main pos 4 Tiny, pos 3 Mars buat si Jewel. Ini Pinoy Stuck. Grims main Mirana, Yona main Alchemy, sama si Lewis main Song Spirit. Si Lewis kalau nggak salah yang tinggi dia, top 100. Oh udah turun dia, 131. Grims 49, Yona 52, KT 184, Jewel 117. Debe. Oh ya, Babang masih merah-merah sih, Babang. Oh, udah menang lagi. Gak dapat carry lagi nih si Babang. Pagi banget itu, jam 10 main. Gak dapat carry lagi dia. Ngalah begini sih, oh sama carry Cina lagi tuh. Carry Cina lagi, ngalah lagi si Babang sama rank 131. Gak main carry malah menang anjir. Heads up, 30 seconds. Ya, smoke dari YAP, coba lari ke arah triangle, tapi gak ada siapa-siapa di area situ. Bocil lagi pada rigup di area bawah juga, mid bawah. Makin ajemin dagu. Lagi gak amplas dagu. Ya, Grims bakal tunggu DB. Watcher coba diambil juga. Ya, Rune bakal dapet 2 masing-masing tim, pada ngindar juga. Jol Mamang Daya, oh, ada Tiny. Dan dapetin bounty-nya pula, Tiny cuma dapat 1. Aduh, Daya langsung ditip juga sama IED. Aduh, hilang IG Dai. Hilang Dai, IG Dai. Ini kalau sampai mid dip juga hilang Dai, IG YouTube Dai. Ya, mid lane Storm ketemu Kunka. Harusnya sih fine-fine aja, walaupun tadi sebenarnya kalah juga si Pota main Storm lawan Kunka. Damage side bingernya sakit. Hati-hati sama rotasi, terutama si Lewis tuh. Ada Tekis ntar. Ya, Rubik 5 jadinya. Si Saper main di bawah. Saper IED, Tigers Connection, manis. Walaupun dulu nggak selain juga. Selainnya sama 1437. Saper main pos 4. Masa iya kalah deh, tadi aja Bob menang deh lawan Pota deh. Kalah IG hilang deh masalahnya. Last off, trot. Ya, Haras lagi pake surikan tosnya DB. Donat lempar stun juga. Haras balik juga. Nah ini DB mau kemana anjir? Earn Vessel mungkin? Earn Vessel gak jelek di game ini. Lawan Alchemist kepada item build line. SNY Aghanim. Nge-stun di sendiri si Yona. MAG kalah 2-0 lawan Secretion. Enak. Nonton Rusman dulu kayak itu si DB. Ya, di ward langsung si Grims. Bloodgun keluar dan lu bisa dapetin kill blast off ready juga. Dan Grims harusnya mati kalau kena. Ya, kena. Damage-nya cukup. Satu hit lagi dulu. Aduh, Dalul IG-nya hilang juga si Lul. Lul ini lagi underperform nih kayaknya. Lagi F, lagi masih mode sad boy kayaknya si Lul. Oh iya, Kanda ya, track Kanda. Kemarin ada lagi ngebug kan, sering dipick juga tuh, track Kanda Rapier.
Kanda. Eh paling Kanda ya. Elul lagi turun nih si Elul. Ya, oh udah dapat first blood ya. Iya, Pe. Sebentar di bawah tapi Rubiknya Shaper juga mati. Ditip langsung sama Tiny lagi lah. Kena tos ya Shaper. Tadi perasaan MAG turun anjir Mars Tiny. Ya, 2 kill jatuh ke Tiny HP so far. Dagu, enggak tahu tuh si Dagu kemana. Ngilang si Dagu. Ya Allah, kurirnya mati juga si Babang. Ban of Evans ini ketunda. Threats Lincolns, mode G-Croy si Babang. Mode Joki Roy. Kalau kayaknya nggak begitu ya, Vortex Alchemistan mungkin. Dua spell itu, single target. Biasanya sih pada langsung gas ini aja. Vladimir Yashamanta. MAG nggak tahu, nggak di-invite mungkin bisa jadi. Bisa jadi nggak di-invite. Padahal harusnya bisa ikutan juga anjir. MAG. Price pool-nya mayan juga ini. Berapa sih price pool-nya ini? 40k mungkin. 40k ya. 40 USD. Mayan. Yona kena stun, mungkin bisa di-kill sini DB. Udah satu hit lagi dapat kill-nya si Dalul. Ke arah Yona. Oh, dia mantan carry-nya ini kan. Sempat di Execration kan kalau nggak salah pas si Palos cabut standin trial standin itu balik lagi iya apa anjir. Tim baru nggak tahu anjir ya, mungkin ada nama ada koneksi, nama gede juga kan, player player DPC anjir. Shaper mantan player TI, DB DPC, Dalul IED, Daya China Slayer, punya koneksi juga. Kayak kemarin Batam juga kan di-invite kan, Batam Pride di turnamen yang race regional. Mungkin ada ya kenalan Ordal, makanya bisa di-invite. Ya, Xmark keluar ke Lewis, ada backup dari Dalu juga, Torrent, Blast of Freddy. Damage-nya tapi masalahnya cukup apa enggak, ada Sticky Bomb juga Lewis. Butuh bantuan dan enggak ada bantuan yang datang. TP tadi di cancel juga sama siapa tadi yang cancel? Ya kena cancel Shaper tuh tadi Tiny TP-nya. Ya dapetin kill di mid lane, Daya bantu sama Dalul juga. Tadi kayaknya si Dalul nggak bantu-bantu mid lane dah menit 4. Kota udah double. Pasan tadi gua kagak dibantu udah mid lane. Tekis gua stay di off lane. Biasanya sih MAG ikut sih dia, kalau misalkan ini. Misalkan ada kenalan juga kan, MAG manajernya. Cuman gak tahu mungkin slotnya udah penuh bisa jadi. Atau mungkin jadwalnya tabrakan sama yang sebelah. Ya, tapi Mipart ikut juga tuh timnya Kanopang. Timnya Kanopang juga ikut dua turnamen ini. Ya mungkin terlalu burnout bisa jadi. DB bakal jauh di pick up, ada stun juga dari Yona. Tapi apakah keburu? Gak keburu dan nge-stun diri sendiri lagi si Yona. Dapat range visionnya Dalul, coba ganking lagi ke Ramit dan sekarang ada Shaper juga, Lewis bakal langsung diincar lagi. Xmark Torrent ready sama bot, sekarang udah level 6 dan goodbye. Iya lo gak cukup. Banyakin begaya mundur langsung. Gak ngeliat tuh ada stick ya sama infus land drops. Yakin aja tuh udah pasti mati ya. Cabut langsung. Tahu-taunya kurang satu hit. Banyakin begaya. Ya gagal dapet kill midland, Storm selamat. Ada stick tadi sama Infused Raindrop sedikit nolong juga. Minus IG Babang udah dumel aja nih side lane mid lane gue, kenapa sih anjir. Udah ninggalin di lane sendirian kagak dapet kill lagi. Ya 2-2 so far masih main imbang. Midlane untungnya sih buat Daya udah lumayan menang jauh sih di midlane. Udah dapet 1 kill, udah easy lane buat si Daya. Lewis juga coba ngisi jungle dulu buat dapetin level 6, takut kena gank lagi kayak tadi dari Tekis sama Shaper.
Ya Dalul standin kayaknya. Si Njong enggak tahu hilang kemana. Saya jadi main pos 5. Kalau nolak bisa hilang IG si Lul. Ya udah, kena aras lagi. Enak. Ya Threat Calling Blade mau langsung ke Pilakteri Kanda apa ada item lain dulu si DB. Udah jarang lihat bounty offlane soalnya. Paling kemarin mid lane si Sang Titi sama siapa lagi gue lupa. Ya midnya Geek Fam, Liluch, Mac. Ya Yona bakal lempar stun kali ini ada Sever Blood Grenade sayangnya miss. Tapi harusnya Dalu bisa dapetin killnya. Mungkin di sini ada Sticky Bomb lagi 2 detik Blood Grenade dilempar dan damage harusnya cukup kalau Sticky Bomb-nya kena. Dia lari ke kiri ada Sever coba deny telekinesis keluar dan berhasil di kill sama Lul. Ini BO2 group stage soalnya. Oh. Vortex Arrow nice connect di situ dan Daya bakal mati ada advance juga. Follow up stun lagi dan tewas di tangan Lewis. Aduh, IG hilang nih, Day. Farewell Daya, welcome Gojo. Welcome Gojo Gebo. Dire's top tower is really taking a beating. Ya, Lincoln buat Morphling next langsung. Sementara Alchemist udah masuk ke jungle tapi coba digangguin sama Sever, udah taruh vision juga di situ dia. Sementara atas tower dicicil sama Creep Wave, DB mungkin coba bantu juga ya. Pilakteri langsung next ke Kanda, langsung rush Pilakteri Kanda. Yona langsung mundur juga dia sadar kayak ada orang di area situ. Belum ada backupan TP juga, supportnya masih pada steady lane-line. Ya Radiance langsung rush buat Alchemist. Ya ini kalau bawa ke late game juga gue yakin menang sih tim bocil. Soalnya Alchemist bakal ngedrop yang udah-udah di late game. Dibandingin Morphling, hero-hero carry lain, Troll, Morphling, Luna, Lifestealer. Gojo kontak bear. Gojo takut sama viewer Gojo. Ya jadi udah punya preference-nya juga buat Lincoln. Mau ke Pilakteri juga mungkin ntar si Babang. Berapa sih harganya sekarang? 1800. Ya Jewel ada Bakingan Tiny di bawah tapi ada Storm juga di sini. Babang bakal coba diincar. Zip zap Vortex War bisa di spear. Babang sepertinya terlibat shift tapi Avalanche Force juga bisa dilempar tapi ya, gak cukup damage-nya. Tiny gak yakin cukup, dia gak pake Avalanche Force dan ya aman. Sempat atribut shift si Babang. Hasil nahan damage dari Stormars. Midlane juga lagi dicicil towernya. Arrow dikirim lagi Daya. Masih bisa ngedodge sekarang. Hasil langsung diambil Axmark. Torrent gak mau dilempar. Aman Mirana. Takut juga si Daya. Tadi Storm nongol di bawah. Pikirannya udah rotasi lagi ke area rune. Tapi ada Sleep Sap lagi di bawah. Dalul bakal licer spearnya. Miss. Ngecok gaming duel. Blast off keluar tapi miss juga dari Dalul. Daya datang pake Hasil. Dapetin Axmarknya mungkin. Enggak. Mundur lagi. Nah, takut damage-nya gak cukup. Blast off-nya udah kepake soalnya. Sebentar di atas digangguin lagi Alchemist-nya sama DB. Enak. Lempar track lagi. Bisa nonton Tomato ini lawan Hepek kemarin. Apa abis nonton G-Croy? 6K MMR College Student magang player. Ya Lewis Blade Mail next, Sever. Ya main pos 5 dia bukan pos 4. Jadi kayaknya itemnya bakal ya lama. Item-item kayak bling, Force Staff segala macem. Dia cuma makan instakan dulu sebentar di atas. Dalu dapetin kill ke arah Alchemist barengan sama track goldnya DB. Ya udah punya Pilakteri sekarang si DB. Pilakteri track combo. Ya coba di kill juga disini Katie, dia pikir aman farming di situ. Ah Pilakteri damage, setengah HP udah hilang, boom-boom, tapi terlalu tanky yang satu ini, coba mundur dulu, ada tower juga. So, timnya bocil gak cukup umur ya, umurnya udah kelewat 2. Nama timnya sama mukenya kagak cocok. Patua. Ya, Yona
Coba lari ke bawah, bisa mati itu Marsnya, gak ada bantuan sama sekali. Steel juga stunnya, datang sih bisa langsung, tapi DB mayan tanky. Dari situ udah punya pelaktor stun kuah, karena kayak bisa ada Thorin juga. Lewis harusnya mati di sini dan tewas di tangan DB. Enak. Kiona juga bakal mati di sini. Blast off keluar. Ada boom boom. Telekinesis juga ready dari Sever dan damage harusnya cukup. Kiona juga dibunuh sama DB. Enak. Ya, Alce bisa carry deep gini anjir. Alce biasanya di atas network musuh 3k 4k, ini malah di bawah 2k anjir. Udah go next sih nih, ya ape. Alchemy sudah kalau udah kayak gini udah bahaya banget anjir. Minimal di atas 1k mungkin kalau busuk-busuk banget. Ini udah di luar akal sehat sih. Udah super ultra busuk farmingnya. 4900 di bawah 2k dari hero-hero yang bocil. Ya, Dalul, si aman. Duel, dia ngejar mungkin pakai Moonlight. Kayak nggak bawa kejar, TP out langsung Dalul. Blind Spear, ya enggak. Oh, ada DB juga sini. Arena keluar, ada Detection, Spear Connect, dan DB masih main 3 Magic Wands. Nggak seperti pencet Magic Wands, ya 10 charge. Verified juga sama, dan ya, dapetin kill lebih gede, DB berhasil di kill. 3-5-6 buat Grimms. BH enak-enak ini, bos. Ya, Mitaur juga bakal diam sama YD. Nggak ada yang defense sama sekali, dan Lincoln-nya juga selesai. Babang udah mode Joki Roy. Ini jangan-jangan yang main Bounty si Rusman, yang main Morphing si Jikroy ya. Diem-diem Rusman sama Joki Roy main nih. Enak. Ya, Aghanim langsung buat si Daya next. Blade Melee udah beres, Aghanim next. Aghanim Scepter. Witchblade. Kayak Dalul tadi gak seagresif ini main tankisnya anjir. Ya, smoke langsung dipakai juga. Dan ketemu 3 hero disitu, X-Mark Blast off dropping 3 hero, nice play dari Dalul. Oren keluar, dapetin 2 juga dari Daya, nice play lagi dari hero-hero yang bocil. Dan stakannya bisa dimakan di sini sama hero-hero dari bocil. Ya, goodbye stakan alchemist. Blinger, Thorin, Fatbox, Sticky Bomb, Zip-Zap langsung. Lihat Rubik yang udah sekali sih, Sever coba dicer mungkin di sini sama Lewis. Tapi apakah cukup damage-nya? Jawabannya kayak cukup, Sever ditinggal langsung sama teman-temannya. Daya ditip lagi sama IED. Ya, tapi dapetin beberapa creep stakan tadi. Jadi nggak begitu jelek. Sementara DB sama Babang juga free farming di lane lain. Debe. Lul kancut spawn connection ini, bos. Tim spawn connection, hati-hati. SNY buat DB. Oh, dia nggak ke ini langsung, nggak ke Kanda. Yona kena stun lagi di situ, ada blast off dan ada damage juga dari track Kanda combo. Flattery dan tewas langsung di tangan Dalul. Tapi ada speed dapet di bawah Tihunter, sih dikasih Lincoln sama YD, tapi nggak bisa bantu banyak Lincoln-nya. Stalstorm juga di steal. Tapi mundur lagi dari sisi IAP. Ya, go next deh ini, go next nih. Alchemist juga mau ngapain, anjir, udah turu begini menit segini. Asli. Udah madesu ini Alchemist. Sama morphingnya beda 2k, anjir. Alchemist harusnya di atas carry musuh 2k, 3k. Malah kebalik. Air Radiance, 200 gold lagi. Lagi-lagi ya harus barap bocil nge-throw juga sih ini. IAP, kalau mau balikin keadaan. Alchemistnya soal underfarm banget. Oh, loncat, stun, connect, ada zip-zap langsung dari bolatingnya Storm Spirit, loncat langsung ke arah Sever, disitu Sever butuh bantuan, Thorin buat karena Alchemist, ada bantuannya sekarang dari DB, tapi Sever kayaknya tetap bakal mati, dan damage cukup karena Sever, Dalul juga mati, 490 gold, jatuh ke tangan musuh DB, oh ini dia nih mungkin momen nge-throw-nya Babang, nge-vlog manja, loncat, ada Victor Shack, dapetin kill karena Tiny, Grimms juga mungkin bakal mati di sini, masih ada leap 2 charge, dan harusnya aman Grimms, tapi ada X, Makun, gak datang Thorin, ya miss Daya, what are you doing? Dicatui langsung sama Dalul. Oh, waveform, Babang. Waveform ada free strike, gak cukup. Masih ada leap, tapi ternyata cukup ada free strike-nya. Aman, double kill buat In Your Dream. Mayan, walaupun gold chance-nya jauh lebih gede ke area IAP, 2400. 3 hero kill, bounty-nya juga gede. Si DB sama Lul.
Nah, Ganim juga udah beres buat gunung gak? Dire's middle tower is insured. Oh, Dalun juga mati di bawah. Tangkap sama Arena Spear. Zip-zap juga. Custodium League. Yang pertama kayak kagak deh. Bad Boom sama Aurora soalnya udah gak penting. Paling OG. OG siapa sih? Gue lupa. Yang jam 8 mungkin gue kas. OG Spirit. Bad Boom Aurora soalnya udah gak ngaruh lagi anjir. Ya Bad Boom-nya masih ngaruh sih buat Bad Boom. Cuman gak sepenting OG Gladiator Spirit-nya. Itu grup saya terakhir. Grup saya terakhir itu. Tiebreaker berarti. Gak ada tiebreaker sih harusnya. Lonti juga bisa legal sementara Grimms. Masih aman. Iya dia nyoba loncat. Leap lagi ke depan dapetin Starstorm. Nice play dari In Your Dream. Sementara Zip-Zap keluar. Butuh bantuan sekarang IED di sini. Wah minta hilang IG nih, gak ada yang bantuin. Stun keluar. 4 lawan 1. Spear lagi keluar. Ada tribute shift bang. Help. Team. Dan tewas di tangan Yona. 493 gold. Mulai ngetrow manja manis. Dua core mati, cuma dapetin support Mirana. Ya mulai naik Alchemist, udah nyalip Bounty Hunter. Ya walaupun harusnya di atas ini Alchemist, tapi ya udah nice, udah mulai recovery Alchemistnya. Kapan kas 12 jam? Emang kita Subaton. Kas 12 jam suara hilang aja. IG pada hilang semua tuh, IG dia gak ada yang bantuin. Gak ada satupun yang baik. Tapi ya bling Alchemist Radiance sudah beres BKB next. Ya ini udah mulai harus hati-hati. Ini bocil gak boleh ngetrow kecil. Alchemist udah mulai dapat item. Bling Radiance BKB. Banyak chance stun. Mereka belum ada yang punya BKB. Morphling belum. Lincolns doang. Kunkka BKB masih jauh. DB juga masih jauh. SNY dulu. Chance stunnya banyak soalnya. Avalanche Toss, Arrow, Vortex, Alchemist, Stun, Spear. 5 hero punya stun semua itu. Suara hilang. Prit. Beda suara kalau yang itu. Ya, Yona mundur langsung. Ya, Bling Dagger buat Mars juga udah beres. Ya, jauh lebih gampang sekarang YAP buat inisiasi, terutama ada follow up-nya. Itu yang jadi masalah buat MAG kan. Bocil. Arena Spear keluar, Arrow follow up, Avalanche Toss follow up, Modder. Gak ada yang punya BKB. Ya, mungkin Daya sih kayak bisa nahan damage-nya. Sisanya sih kayak Modder. Ya, mungkin sama si DB. Babang harus sempat attribute shift. Kalau nggak mati ya, tower atas masih diambil sama YD juga. Nggak ada yang defense sama saya di sisi YHP. Langsung ke SNY juga sih, Babang. Status resistance lagi buat dia. Nggak ke BKB. Status resist dulu buat YD. SNY Lincolns. Oh, zip-zap. Lewis, nyoba kabur dari kejaran Daya. Ada haste rune juga dipakai langsung sama Lewis. Dan ya, nggak bakal kekejar. Emang gak ada tiebreaker? Bukannya bisa itu. Bentar. Gladiators sama siapa sih? Spirit OG Gladiators XG. Bisa ini anjir. Kan ngerebutin pos 3-4. Gaimin OG Spirit XG ngerebutin tiebreaker gitu. Yang ngerebutin 3-4 bisa jadi tiebreaker. Seri tiebreaker gitu. Spirit ketemu OG, Gaimin ketemu Extreme. Itu kalau dua-duanya... gak bisa seri ya. Dua-dua... Spirit menang. Oh iya gak bisa. Soalnya sama-sama ketemu. Lupa gue fase 2 gak ada seri. Kecuali Bad Boom kalah. Kalau Bad Boom kalah, Gaimin OG Spirit X-Wing 2-0. Salah satu tuh. Salah dua. Jadinya 3 tim suaranya sama. Bisa tiebreaker. 1, 2, 3. Oh gak bisa ding. 3 tim kan 3 slot. Ya gak bisa ya. Kalah angkat koper itu. Bad Boom kalah. Gak bisa pulang Bad Boom. Paling sama. Paling tiebreaker rebutin ini. Oh ada tiebreaker. Tetap kan upper bracket lower bracket cuy. Ada tiebreaker gitu. Bad Boom kalau seri. Kalau seri poinnya sama OG Spirit Gladiator Solo X. Maka tiebreaker. Kan ngerebutin upper lower gitu.
apa satu lawan satu tiebreakernya. Ya pos 1-2 kan ke upper, 3-4 ke lower, nilainya gede itu, udah pasti tiebreaker harusnya. Bet Bungkala, terus 3 poinnya sama, poinnya sama sama OG Spirit Gladiators Extreme, dia ngerebutin posisi 2 upper bracket gitu. Ya, Aegis dia bilang sama Morphe, sebenernya langsung ninja sama Yohana masih bisa kabur oke blast off, sementara Rubiknya Sever Tales tapi Spirit-nya connect dan harusnya mati Zip-Zap. Easy kill buat Lewis. Dua support udah mati, satu support di AP juga udah tewas. Kurka coba diincar tapi tanknya habis daya. Torrent Storm-nya gagal gak kenain Mars. Dan cabut langsung 3 core. Oh, ada DB juga nongol di situ. Track keluar ke arah Lewis. Mungkin bisa dikejar. Zip-zap. Kabur langsung ada Arcane Rune. Sementara Morphling coba ngejar Alchemis. Nice daya. Ngeliat ada Yona kena ombak lagi. Dan harusnya mati Yona di sini. Ya, daya dapetin 3 kill sneak-nya. Modar langsung. Modar langsung. Harusnya mainnya bareng gitu, biar seru. Jadi pada ngelihat game sebelah juga. Oh, menang gak nih? Ya Bad Boom sih paling tuh kalau kalah lawan Aurora. Mereka bisa jadi tiebreaker gagal-gagal ke upper bracket. Nilainya gede soalnya upper bracket kan udah pasti top 3 kan. Kalau lower belum tentu top 3, harus main dulu satu round. Bad Boom kalah lawan Aurora. Bisa turun ke lower anjir. Posisi 3-4. Ya, ayo guys. Oh, dapetin X. Oh enggak, di X maka di sini ngeliat ada Tiny dapetin Tidal Wave. Dan nice play dari Daya, ditos ke belakang. Tapi X maka sementara Spiral yang dapetin Dalu. Dan Dalu bakal lewas langsung, tapi support, tuker support. Dan mungkin bisa dapetin pick up tambahan lagi. Ya, dia berubah jadi Alchemist, dapetin stun. Ios keluar tapi ngasih setupan buat stun telekinesis. Mungkin di situ Saber nggak kena telekinesisnya, nggak dapet range, malah kena tangkap dari Lewis. Ya, kan bakal cukup telat. Kalau di depan bakal mulu jual di situ Alchemist. Walau sekarang Kurka dan Daya harus tewas di tos manja mata ini. Babang Lady Dai buat tempat sekarat Tiny sih. Tapi awas atribut si Fett, hati-hati. Udah sekarat tadi Aegis bisa pecah. Dan triple kill buat DB. Lewis coba dikejar lagi waveform ready. Loncat ada free strike. Tapi masih bisa zip-zap buat kabur. Dan selamat itu Storm. Overall ternyata nggak jelek buat IAP. 2200. Tapi ya 3K udah pasti lebih gede ke arah bocil. Dapetin 4 hero kill. Tiny dieback. Ya positifnya lagi Aegisnya nggak pecah di YD. Masih 2 menit. Itu Aegis. Njong nggak tahu kemana. Njong Haseyo nggak tahu kemana. Njong Haseyo. Ya DB juga udah punya SNY, Pilactery, BKB, Kanda next. Ya udah pada punya BKB sih, aman sih ini bocil. Minimal gak kena chance stun dari Avalanche Toss, Spear, Arrow, Vortex, Concoction. Unstable Concoction. Pulang kerja, aman bang. Nah, Tormentor juga bakal diambil. Udah dulu abis ini, udah bang main lawan Expectation barusan. Kalah lawan Expectation. Cap Gomeh gini dulu. Bisa Cap Gomeh lagi ya. Nah, masih turu kayak Njong abis hobah semalam. Njong lagi nyekat. Lagi nyekar jadinya si Njong sebelum puasa. Oh, Ngeti bakal dikit langsung ada Thief Strike, setengah HP hilang. Ya, berubah jadi Tiny, ada X-Mark Torrent, Avalanche Toss juga di situ dari YD ready. Dan right kill damage bakal cukup, toss ke belakang Kunka, ditarik ke belakang ke base-nya IAP. Vortex keluar, ada Spear juga tapi Spear-nya connect. Ternyata dapetin ke arah tower BKB, belum sempat dipecat tapi Kalin sempat dipecat. Aman daya, Storm Storm keluar sama botnya juga, Mars buka arena tapi harus kabur. Di belakang Storm berhasil kabur ke base. Konten balik langsung dan dua support mati. Nah, bisa dapetin tower Rax mungkin sini. YD Aegisnya masih belum pecah, 40 detik lagi. Njong lagi nyekar ye. Ya, Rax langsung diambil juga sama tim bocil. Tim bocil.
Masih bocil-bocil udah kalah anjir, kagak ada game tadi. Kemarin udah kalah kan BO1. Besok mereka main lagi open qual kedua. MLG juga sama sih, besok main lagi kalah sama Execration. Besok main lagi, 5-nya Saper. Saper 5 dan Lulu 4. Ya Jewel ready buat loncat di sini, bling. Oh, Lotos langsung keluar tapi ya dia masih bisa nahan damage-nya di situ. Spear yang kena juga tapi Tiny hilang langsung. Torrent 2 hero bot juga 2 hero di situ. Nice play dari Mang Dai. Jewel masih sempat kabur tapi 2 hero tewas. Alchemist juga mati dan ya go next dah. Carry deep ini. Ya GG langsung si Kaitik. Ya best of tuh game pertama dimana nama bocil easy peasy. Oke, misalnya dibikin carry deep. Menit 15 sudah beda 3k anjir Alchemy sama musuh. Ketinggalan 3k. Eh ya, ada timnya Kuku besok. Kuku, Yowei, Jingzi, Abeng, Abad. Abeng. Sahabatnya Yuka ikutan juga. Oh, udah mulai lagi anjir. Oh ya delay ya ini. Ramjet tadi menang Ramjet. Ramjet udah ngilang sehari nih. Oh kalah dia main invoker 50 menit lagi. Jie, 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 jie. Ya game kedua next, best of two series juga. Bocil lawan IAP. Tetet, tetet. Channel Julio udah kayak WSEDO. Emang double stream itu si Julio sama Ramji? Emang iya? Oh iya benar. Lalu double stream begini aja si Julio. Bisa ada Julio, bisa ada Ram, anjir. Julio main pak begini anjir. Bisa ada dua, saya aslinya dua. Saya aslinya ada dua. Yowei enggak. Entity mah dia cuma stand-in kemarin yang turnamen Rusia. Gara-gara Noan kan orang Ukraina, dia enggak mau main di turnamen Rusia. Jadi makanya Yawa yang main kemarin. Ya sekarang dia enggak punya tim sih itu Yawa. Oh, Kuku berarti enggak main sama Bleed dong. Kayaknya fix sama Zeal tuh. Bleed. Zeal. Udah kayak Dream League ya, ada stream B si Julio. Udah kayak Dream League aja. Papa, 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 Yawe. Ya bikin stakan lagi sama Kuku. Itu kerjaannya juga ngejegal tim lain juga sih itu. Timnya Kuku kayak kemarin. Paling ntar ujung-ujungnya kalah di final lah gitu timnya Kuku. Kalau misalkan lolos. JL Dark System anjir. Ya nggak jauh juga kan saya anjir. Ya nggak jauh-jauh amat lah. Soalnya kan kebanyakan player EU juga kayak nggak mau sih main di turnamen Rusia kemarin. Mungkin nggak ada mid Rusia lagi. Kira Yawe. Yawe. Ya asal beda bracket aja sih tuh sama timnya Kuku. Kuku, Neon masih ada juga dua tim itu. Yang penting beda aja tuh. Beda bracket deh. Soalnya kan dua tim lagi yang diambil. Jadi dari semifinal A diambil satu, semifinal B diambil satu.
Yang penting beda bracket sama stakannya kuku neon aja. Ya carry-nya abad. Kemarin kan Palos, Palos ke blacklist, jadinya ya udah. Ngambil abad. Abad pos 1 abeng 5 kuku 3 jingzi 4 sama Yawe. Ya strong sih itu anjir. Stakannya strong. Abad. Jing nggak tahu, cabut dong berarti Jingzi. Tadi main di ini, Jingzi kan itu, tadi gua ceknya Jingzi deh. Nah, tim Kuku, John Duyan. Steamnya sih, steamnya Jingzi itu. Ganti siapa anjir Jingzi di Geek Fam? Baru sadar juga gua, ya Jingzi. LFT Jing, Jing Dota, facebook.com/Jing Dota. Ya Geek Fam ganti sama siapa itu si Jingzi? Pino emang ada pos 4. Geek Fam ganti player dong ya kalau gitu. Ya baru ngah gue. Geek Pam. Ya Twitternya udah update belum tuh? Tiba-tiba Saper lagi kan? Tiba-tiba ntar Saper. Kayaknya gak ada update di Twitternya. Teams masih di blacklist kan, gak mungkin ngambil Teams anjir. Teams DJ juga kayak masih di bleed. Ya gak ada update Twitternya. John Duyan. Iya tuh Geek Fam, Team ya. Geek Fam, OB Neon, Jingzi. How tuh Geek Fam ganti siapa? Jingzi, pos 4. Gak banyak juga pos 4, susah itu nyari pos 4. Mungkin ada tim Pinoy lagi, player Pinoy lagi, pos 4. Ada Dagu. Dagu main pos 4 anjir. He, Koxnya bisa diganti tuh Kox. Kox ganti Rusman sih, improve itu Geek Pam. Udah pasti nurut kan si Rusman, takut sama Ong. Oh ya gue belum juhur ya, bentar aing juhur dulu. Tagi dulu 3 menit deh. Lupa aing belum juhur.
We're starting in 5 seconds, with or without you. Radiant gets to ban. All right, Dire gets to ban. Dire gets to ban. Radiant's up, banning time. Five seconds. Dire gets to ban. All right, Dire gets to ban. We're 10 seconds out. Plenty of time to tell an announcer you love them, if that's what's in your heart. 5 seconds. Radiant gets to ban. Ten seconds left. Well, eight. Radiant's up. All right, Dire's turn. Bad Rider! Radiant's up. Banning time. Boss Shadow Demon. Radiant gets to ban. Five seconds. Dire gets to ban. No. Dire's choice. Let's give him a second. Radiant knows just who to pick here, I'll bet. Admiral Konkar. Five seconds. Four, three, you get it. Oke, udah mulai. Let's go, game kedua Best of 2 series antara tim Bocil lawan IAP. Ya udah menang 1 game, tim Bocil minimal mereka dapat poin seri. Sementara kalau menang ya dapat 2 poin, kalah di sini seri. IAP masih ada kesempatan buat dapetin poin, sementara Bet Senta langsung diambil. Furion juga langsung diambil. Ya Dalul mungkin main Bet Rider, Furion buat si Seper. Shadow Demon Kunkka juga langsung diambil sama IAP, Mipo di ban. Pak Omni, Fence, Naga juga di ban, Timber, Bounty juga kali ini di ban. Chen, Doom, sama Deka juga di ban. So, next pick lagi buat IAP. IAP. Dire's choice. Let's give him a second. Tekis. Gantian juga sekarang diambil sama IAP dan Faceless Void. Oke, langsung diambil juga. Baseless Boyd.
10 seconds. We're starting in 5 seconds, with or without you. Ya, next pick lagi buat tim bocil. Yulai siapa? Daya? Udah kelihatan Kunkka mid kayaknya. Masih banyak pilihan juga, hero joroknya juga masih ada, Viper Huskar. Primal juga nggak jelek. Buat lawan Kunkka. Spirit juga fine. Buat ngindarin X-Mark. Tutor Storm apa, Dai? Tutor Storm gak sih, Dai? Kasih tahu cara main Storm. Aduh. Cuman Kunkka lagi-lagi masih bisa di-switch sih. Masih bisa pos 3 juga kan. Kayak kemarin Amar main pos 3 Kunkka juga. Amar the Packer. Ya, next pick 30 detik, 20 detik buat tim bocil. Nah, ambil hero siapa dan pilihannya ke Huskar. Ya, ini kayaknya switch ke offline ini Kunkka ya. Huskar, hari-hari main jorok ya si Daya. Mode Malrin. Ya, Huskar langsung dipick juga sama bocil. Ya, Kunkka kayaknya sih bakal di switch ketiga sih ini. Ganti pos 2 yang range mungkin bisa jaga jarak dari Huskar. Sniper, Lina. Oh, Wyvern juga di-ban. Wyvern mid seperti mainin juga masih Lewis. Kayak hero-hero range lah yang bisa jaga jarak dari Huskar. Lina, Sniper. Buat si Lewis. Hari-hari main jorok ya. Sementara last pick-nya buat Babang. Hero carry-nya. TA langsung di-ban juga. Ketemu Kunkka harusnya di sini. Kayak Kunkka nggak mungkin ditaruh di mid. Bisa rungkat taruh di mid. Ketemu Kunkka SD. Selak mungkin. Nggak jelek juga. Depth of Shadow Dance pasti aman dari Chrono. Last pick-nya buat si Babang. Iya, di ban selak ya. Ya, di ban langsung selak sama IAP. Nah, last ban-nya buat tim bocil paling sniper Lina. Sniper Lina. Apa lagi anjir? Ya, dua hero itu sih paling nice buat lawan Huskar di mid lane. Huskar. Co-op juga bisa jaga jarak tapi tetap sakit juga dia kena burning spear. Dan sniper yang di ban. Ya Lina mungkin rada greedy sih emang cuman bisa dibawa ke late game juga soalnya Lina. Cuman jadi masalah mungkin enggak bakal main early game juga nih kayak tadi lagi bocil pasti pressure early 4 hero-nya. Furion bisa TP, ada Senta. Bling early bisa langsung cari-cari pick up sama Bad Rider sama Furion. Ya Huskar juga sama kan Amleth selesai udah bisa fight juga. Amleth, Halbert Aghanim, Gasken. Ya last pick-nya hero-nya Babang. Carry, Slardar. Oh, Alchemist lagi. Kayak main on IHC, Alchemist buat si Babang. Ya, hero yang cepet jadinya juga. Mau ditutor Alchemist kayak si Yona. Sementara last pick-nya buat IAP, hero... Kotel apa? Kotel soalnya bisa bikin Vessel juga buat lawan Alchemist. Gak jelek juga buat lawan Huskar. Ya, magic damage sih, cuman Vessel-nya nice buat lawan Alchemist Huskar. Lina Sniper kan, Lina kan gak mungkin bikin Vessel. Kayak butuh Vessel bayar juga. Kunkka sih kalau mau bisa bikin Vessel juga. Cuma kayak offline Kunkka udah pasti bikin Aghanim sih paling wajib. Komboan sama Chrono juga tuh. Nah, last pick hero-nya Lewis. Masih ada Lina atau Kotel. Kotel nice-nya bisa bikin Vessel. Lina bisa dibawa ke late game. Cuman mungkin early game-nya kalau turu ya udah pasti turu. Lawan hero-hero yang early game gitu. Last pick-nya buat IAP. WW sama Sniper udah di-ban soalnya. Necrovos sebenarnya gak jelek juga sih tuh lawan Alchemist sama Huskar. Tapi udah kena nerf parah ya. Udah pada gak nge-pick. Deka lagi sering nongol juga padahal. Necro gak pernah di-pick. Topson Aamid. Give me Aamid. Kata Pak Ci. Rubik mid atau enggak? Give me Rubik mid. Tahu-taunya rungkat Rubik mid. Bikin gak lolos ke playoff.
Kalahnya sama TB support lagi itu, Thompson Lubick. Ya last pick, hero mid lane. Masih ada Lina, masih ada Kotl, bisa bikin Vessel buat lawan Huskar Alchemist. Nggak ada pilihan lain sih kayaknya. Quap mungkin nggak sebagus Lina atau Kotl sih. Ya last pick-nya buat TAP, hero mid lane. Lina aja lah, kali bisa bawa ke late game. Strong abis itu late game ininya. Lina Void, high groundnya juga strong kan, ada Kunkka, Torrent Storm sama Tidal Wave ntar. Kalau lo dapet bagus, Lina free hit. Oh, Keeper of Light. Ya yeah, oke, okay. Vessel Urn Buyer. Bisa jaga jarak dari Huskar, bisa last hit gampang. Kalau emang nggak bisa laning ya dia bisa farming di jungle pakai Illuminate. Cuman late game ya nggak begitu scaling. Dan begitu musuh pada punya BKB, udah rungkat, useless ini hero. Kalau Lina kan enaknya bisa dibawa ke late game. Ini musuh punya BKB, nggak ada damage, anjir Kotl. Kotl, 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 Kotl. KOTL, ya dah dulu main Wet Rider, Cyper main Furion 5. Babang main Alchemist. Overall sih dari hero harusnya bocil bisa menang sih. Early game mereka strong, Alchemist juga farmingnya cepat. Mungkin 20 menit udah punya Radiance Blink BKB. Babang gas 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 gas. Paling tinggal masalah high ground ntar, jangan sampai nge-troll lawan Chrono. Bawa ke late game juga menang sih gua rasa dari tim bocil. Ada berat IAP. Paling ntar late game yang ngeselin kayak Chrono sama Torrent Storm. Selama ada BKB sih ya gak ada damage lagi dari luar hero itu. Keeper of the Light. Udah manjor aja nih si Daya. Manjor gaming. Main jorok gaming. Ya laning phase kalah lagi sih kayak tadi. Udah turun lagi ya pe. Turun lagi udah bisa go next. Go next gaming. Paris kenapa gak tahu anjir. Gak bisa main mungkin. Lagi nyekar tadi ada yang bilang. Paris lagi nyekar sebelum puasa. Oh udah naruh sentry aja dari server. Ya dia naruh sentry biar Kotl yang gak bisa farming terutama. Di blok langsung kan campnya. Ya ada camp di sini tapi. Ya game kedua best of two antara IAP lawan Bocil. Timnya IED. Radian ada Bocil dah dulu main pos 4. Standin Paris entah kemana. DB main senta pos 3. Furion buat Saper. Alchemist buat IED sama Haskar. Hari-hari main jorok si Mang Dai. Di daerah ada Tekis 5 buat Grims. KT main Shadow Demon 4. Shadow Demon 4 dia tadi. Tadi main Tiny si KT. Yona main carry Void. Kunkka offline sama mid Keeper of the Light. Buat si Lewis. Ya langsung di ward juga. Oh biasanya nih Dalul udah ngetip nih. Biasanya Dalul udah ngetip tuh. Oh ujung banget tuh gak kena sentrinya itu Dyer. Run, rebutan lagi. Iya, Pe. Bakal dapat 2 masing-masing tim kayaknya. Saper IAD dapat 2, Grim Siona juga dapat 2 buat IAP. Midlane harusnya fine-fine buat Daya. Gak begitu peduli kena haras dari Kotl. Nah, tinggal rotasi juga begitu dapat Amleth Halberd. Ganim. Belum sadar juga dia kalau ini kena blok. Ada di sini juga buat farming. Kotl ntar pakai Illuminate. Tapi lagi-lagi udah pasti bakal di zoning sama Daya. Palingnya kena Illuminate dikit, harasan dinai langsung juga. Ya level 1 Illuminate kalau dilempar ke arah rangescape dia harus ngehit 2 kali baru bisa dapetin last hit. Ntar level 2 apa level 3 baru bisa di burst itu rangescape-nya. Illuminate. Lewis mah main mid anjir, sejak kapan dia main support? Dari dulu main mid. Si Lewis.
Levis. Ya, DB di atas juga gak begitu ada masalah. Batrider juga bisa nge-stop blast off-nya Tekis ntar. Dia blast off, tinggal di flame break, beres. Gak kena stun dari damage blast off juga. Atas ya, mana-mana ya, landing sih enak-enak aja nih dari masing-masing lane buat tim bocil. Bawah juga gak ada masalah, mid lane juga ya Huskar main jorok, Daya kalau kalah sih IG udah bisa dihilangin Daya. Sampai landing kalah main Huskar. Apa ya sebabnya kenapa Ice Frog bikin Huskar sama Viper anjir? Kenapa dia bikin Huskar? Ya Radiance langsung juga udah di queuing sama YD. Threat soaring Radiance, bling BKB udah pasti. Mau ditutor sama Babang si Yona. Akhirnya dia main Huskar lungkat. Audiensi di pubgame kayak sering juga sih main Huskar Daya. Selalu main hero pool ya Daya di ini juga. DK, troll nih, Huskar win. Ember, Pak, Kop, Ember. Banyak banget main Ember anjir. Hotel nih Daya apa Ramji anjir? Pak Panggo Ember. Viper. Huskar. Ya, threat, soaring, radian, server juga paling ntar bakal rotasi-rotasi early juga. Koto harus hati-hati juga dia. Udah nyiapin Quelling Blade. Walaupun range hero takut dia kena sprout block tiba-tiba ntar server nongol di mid lane. Atas juga sama harus hati-hati juga. Jadi ntar menit 4, menit 5 server nongol. Dazzle, ya Dazzle lumayan sih dia. Ada sustain juga. Cuma tetep sih gak gampang, landingnya itu yang susah. Mungkin bisa stay di mid lane, cuman landingnya yang susah kena harasannya itu. Pusing juga, enak udah hero range kayak Lina, Sniper, ya WW mid, kayak tadi di band juga. Bisa jaga jarak, range last hit dari jauh. Yona, main agresif, time walk balik lagi. Dia tahu Grimms gak bakal bisa blast off, soalnya ada flame break dari Elul. Soalnya mama saya tuh Huskar landingnya. Landingnya strong abis. Udah pasti dibully pakai Burning Spear, annoying parah. Enak hero-hero kayak Kotel, Lina, Sniper. Oh, ada Sprout datang duel bakal dilempar stun sama YD di sini ada Acid Spray, Sniper bisa lempar block tapi ada Quelling Blade udah pasti duel. Kalau enggak ada Quelling udah pasti mati tapi masa iya enggak beli Quelling Blade lawan Furion? Oh ya, poison touch-nya juga physical damage itu. Dajjal. Physical damage, ngasih damage-nya sakit, tapi Huskar-nya sekarat makin cepet right click-nya. Malah modern, Dajjal. MLG kalah tadi, 2-0. Dibully-bully sama King Obob. Dibully-bully sama Lord Obob sama 4-2-3, anjir. Ke atas, bakal ada first blood di sini dan Tekis bakal langsung mati dahulu dapetin first blood. Wah, si Elul-Elul ini mendadak jago gini anjir. Tadi rungkat sama MAG. Viper juga turu sih kayaknya ketemu Huskar. Viper, aduh range-nya kena deny mulu. Lewis, masih level 2. Belum menitnya level 3 kayak baru bisa di burst. Iron of Shadows, Vessel, nice buat lawan Alchemist sama Huskar ya, tapi yang jadi masalah juga bawahnya gak menang-menang amat. Ya 25 lasit sih, iya dia 2-2. Oh, stun, celup langsung. Ada Tekis ready buat blast off dan Babang bakal ngechance stun berturut-turut. Dia di situ ada server nge-backup tapi kayaknya damage-nya cukup dari Jewel dan dapetin lasit dan nice rotate dari Tekis. Wah, server minta IG hilang nih server. X-Max juga keluar, kena harassan dari Sticky Bomb, dan lalu rotasi ke bawah mungkin bisa dapetin kill, pake Flame Break Firefly. Ada Tekis sih, coba di pick up. Ya, yeah. Dapat kill harusnya ini sih, Lul. Ya, Blood Knight keluar, Grimms gak bisa kemana-mana lagi dia. Udah pasrah aja, TP juga cooldown. Nah, dan lalu dapetin killnya dah. Oh, Blast Off. Bisa dikejar lagi, ada Sprout Block juga. 100% kill buat MAG kan. Bocil. Mak ide dari dulu dapetin kill ya.
Ya dulu takut IG hilang dia. Main jelek. Tadi mau nolak aja dia takut itu si Dalul. Aduh capek nih gue abis kalah lawan Bob sebenarnya kan si Dalul. Eh yang minta Babang. Aduh gimana itu ditolak ntar IG hilang. Gak bisa main IG. Ntar YouTube-nya ikutan hilang juga lagi kan. Liain aja dah. Nah Kenrun juga udah di secure. Diambil sama Babang. Stakannya gue sama bakal diambil langsung di sini sama Bocil. Sorry ngerayan sebeling BKW. Kayak itu juga nongol bisa di kill di sini. Dapat free kill MAG. Ya, stun keluar dari YD. Harusnya damage cukup pada Huskar juga di dekat situ. KT masih ada stick Illuminate Heal dan Sever yang mati duluan dan KT-nya selamat malah. Dan Dalul juga mungkin bakal mati di sini. Ada stun lagi dari YD, Huskar. Ada level 6 life break di situ juga bakal langsung dicer life break langsung keluar dan Jewel bakalan tewas. Minimal dapetin 1 core. Walaupun 2 supportnya mati, Babang pula yang dapetin last hit. Gak jelek-jelek amat. Buat tim Bocil. Njong gak tahu ngilang Njong. Ya so far so good, top 3 last hit. Huskar, Senta sama Alchemist. 27 deny si Daya anjir. Aduh. Hari-hari main Huskar. Ward langsung taruh juga, ngeliat ada YD di situ Jewel sama Grimms. Tapi udah ada ulti juga, gak gampang buat di kill. Sekarang harus ada satu hero lagi buat nge-kill Alchemist. Chemical Rage ready. Chemical Rage. DB Fall of Discord langsung, Sever. Full creep-nya dulu. Dadu lagi beresin, oh gak beresin lagi, nge-stuck dia di mid lane. Jungle Triangle. Oh dimakan juga masih Lul. Ya, satu stakannya dimakan sama Lul. Ya, bawah masih fine, atas Yona kena sprout langsung pakai time walk-nya buat kabur. Malah potong pohon kayak dia tadi. Ya, atas Mesom, KT mungkin bisa dipikap sama DB ada stun tapi langsung dicelup juga. Oh, Keeper of Light dia ada di atas ini harus hati-hati DB. Ulti keluar ada Chrono juga langsung dipakai di situ, damage-nya mungkin bakal cukup ke arah ini. Senta Dalul datang juga ngebekap pakai Flame Break ready. Tapi ada Tekis juga, Blast of Ready juga di Tekis, DB harus tewas di tangan Lewis pakai Illuminate. Dan Dalul juga mungkin bakal sama, enggak? Itu udah putar arah. Ya, Blast of ya kena dan Lul kemungkinan besar bakal tewas juga di sini. Illuminate damage, Night Click damage cukup, Dalul mati di tangan Shadow Demon. Ya, aman. Oke, Soaring masih aja, masih bikin Soaring sekarang, Alchemist. Manae tiris dia. Alchemist. Statsnya juga main kan, Alchemist, Soaring, 6 STR, Armor. Masih pada bikin Soaring. Ya, Daya, ada coveran dari support. Dalul coba stay di mid lane, mungkin bisa dapetin kill, Daya, ada Amulet Toggle, bisa dapet life lag mungkin. Ada blockingan dari Sever, tapi langsungnya kena Amulet Toggle, hati-hati Daya di situ. Torrent juga ready Jewel, diving manja di sini dari Bocil, dan tewas langsung Mamang Daya. Lalu greedy gaming dari Sever dan kawan-kawan, dan Sever juga naik smack balik dan tewas. Dalul juga sama harus gocek di sini. Kalau nggak bakal mati lagi si Lul. Ya, flame break keluar. Dalul, ya kena sticky bomb lagi. Ya udah pasti mati sih kayak Dalul. Ada pas dah, minimal ngedelay-delay gaming juga. Bikin ngejar-ngejar ke area sini. Dan ya, Dalul harus mati Grimms, masih aman harusnya. Ya, magic wands juga dia. Tapi sedikit ngebuang waktunya Lewis juga. Harus ngejar-ngejar ke area situ. Daya juga langsung ke Halbert, next item. Ya, nggak segampang tadi game 1. Sekarang laning-nya lumayan sulit juga, gara-gara rotate-rotate dari support nih. Ya Babang tapi networknya lihat masih top network gini main Alchemist. Beda 2k, beda 3k di atas. Bukan malah ketinggalan 2k anjir tadi si Yona. Nah Halbert juga, Halbert Radiance juga bentar lagi beres. 1000 gold buat Radiance-nya YD.
Ya 15 menit udah punya Blink Radiance palingan. Daya juga ke Halberd next, Senta Blink Daggernya belum jadi. Ya baru selesai Fall of Discord-nya si DB. 1800 banyak sayang Blink Dagger. Penak sekarang buat IAP mereka punya Chrono sih satu. Chance T-Fight menang juga ada selama Chrono dapat bagus. Point-nya juga gak ada save dari sisi bocil. Gak ada fence, gak ada Shadow Demon. Jadi Chrono udah pasti bisa free hit. Cuman yang jadi masalah main under farm juga nih Fatal Void. Si Yona ini. Ya DB masih free farm juga di atas. Kita Daya coba digangguin juga sini. Blast of Lord Senta ngawalin ulti. Daya masih bisa amulet toggle aman di sini ya. Tapi kena slow juga blocknya dilempar. Nice amulet toggle lagi dari Daya. Di backup-an juga dari Alchemist banget. Shadow Demon bakal tewas langsung sih itu. Goodbye SD. Daya masih bisa amulet toggle dan loncat lagi ada kotel dan tewas satu persatu hero-hero dari sisi YAP. Mati juga di double edge sama Centaur. Daya YD sama Dalul dapetin killnya. Nice Day. Gak ditip sih anjir Daya. Void last pick kagak. Void pick 4 dari sisi YAP. Last picknya mereka kotel. Kotel. You come, you die, ha? Huh? Kata si Daya. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. Invisibility. Ya, nice amulet toggle dari Daya. Top global Husk kali ini bos. Hati-hati, setir sama Malrin ini. Army geniuses mamang Daya. Ya dah lu, lihat ada juga Lisa coba langsung di pick up juga ada DB juga di sini. Ada X-Mark stunnya miss DB. Terlalu maksa dapetin stun sebelum kena X-Mark balik. Tapi ada Huskar, oh ada Blade Mail juga. Jewel, ada Torrent. Bot dilempar juga Seven nongol juga dilempar spell block. Tapi ada Blast of Lord juga dan Dalul kayak bakal tewas. Nice, disarm stop. Blast of dari Daya dan tewas langsung dua hero. Well play mamang Daya. Dan KT juga bakal kebakar Burning Spear, tewas juga tangan Daya. Tapi ada Chrono keluar, Seven berhasil di kill. Oh, Huskar yang udah sekarang kelihatan bisa di kill. Ya, bisa di kill, Seven juga mati. Dan tamlo karena DB, tapi ada Alchemist, ada Alchemist, ada YD, dan tewas langsung versus Void. Lewis bakal dikejar juga sini, Dalul. Ada boom-boom di situ, awas. Oh, mati Dalul kayak di sini. Illuminate damage, tewas. Dia pikir aman jalan-jalan ke situ si Elul. Tiba-tiba kena ranjau. Ya 3 tukar berapa tadi? 3 tukar 4. Ya nice play tadi dari Daya. Nge-cancel Blast of Attackis pakai apa nama skillnya? Inner Fire. Jadi kedorong enggak bisa Blast of, enggak kena ledakan, enggak kena stun juga. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Lulul. Tiba-tiba kena ranjau darat begitu. Udah panik aja tuh si Elul. Ngejar-ngejar kena bom. Eh ya udah punya Radiance. Blink Dagger bentar lagi beres. BKB Assault Kuras juga di queuing. Nah tadi juga untung juga sih Vestas Void-nya rotasi ke bawah si YAP. Walaupun mati juga sih. Tapi kalau mereka gak ada Vestas Void, rata itu 5 hero bisa-bisa sama Daya. Memang deh ya. Hari-hari main jorok. Ya Grim Scepter next buat Juwen. KT Blink Dagger, Grim's Mech. Ya lagi sudah punya Vessel Travel. Tapi lagi-lagi kalau masuk late game harus hati-hati ya Pe. Mereka gak begitu scaling di late game. Paling ya Torrent Storm mungkin bakal berguna di late game. Cuman dari damage, segi damage kayaknya bakal tiris. No damage. Ya Alchemist bakal ngedrop sih di late game. Mungkin masih ada chance late game buat YAP selama dapat Chrono bagus si Yona. Sama dapetin item-itemnya. Mjolnir. Ya Mjolnir next, SNY juga buat si Yona. Sphinx and Yasha. Dadaya juga lagi sibuk farming. Buat Halberd-nya. Oh BKB langsung, gak jadi Halberd deh. Ya BKB langsung buat si Daya, gak jadi Halberd. Buat Mangdai. Monday. Ya BKB udah selesai di Uskar, atas coba di push juga di sini sama tim bocil. Ya sebelas kan network masih mimpin jauh di sini. Si Babang.
Beda 4 kama itu versus Void. Coba langsung Roshan aja guys, Hidayah. Ya, Roshan langsung juga, Mang Dai. Mode Yuka gak nih? Mode Yuka, please. Mode Yuka langsung abandon. Oh! Bas! Aduh, enggak. Beda, bos. Kata daya gue, rank 50. Oh, Void juga mati, anjir. Fast Void masih lebih kapan langsung kayak dari Betrado sementara Senta, tapi bakal di-trade juga. Ya, mati juga si DB. Aman. Oh, aman. Aman. Gua rank 50, Yuka MMR-nya 0. Saya pernah harus mati juga karena blast off dari, bukan blast off itu, blinding light dari Topkeeper of Light. Tapi Joel juga bakal tewas, sama juga kayak Surium dibakar sama Dalul. Double kill buat Elul. Dan Grimmsnya juga bisa di kill, harusnya sama Dalul begitu Solar Bind-nya habis. Cuman dia udah main sekarat juga karena Vessel damage dari Lewis. Loncat langsung, iya dia dapet instan, tapi ada 4 staff dari Keeper of Light. Masih aman. Masih aman. Hehehe. Ya, DB ke Eternal Sword langsung next item. Ya, Hubbard tetap dibeli juga next buat Mamang Daya. Memang Kenju. Hegis juga ada BKB yang memadaya. Alchemist sudah ke Blink, BKB bentar lagi. Betrader udah punya Blink, Sever juga udah punya Atos. IAP, SNY, Maelstrom, Keeper of Light juga udah punya 4 staff, Octarine next. Agarim buat Kunka, 1000 gold lagi. Agarimnya bakal ganggu mungkin ntar buat tim bocil. Dapat regen juga si Daya. Worst run buat Huskar itu anjir. Attack speed aja slow lagi. Yuka moment. Mac-nya buat Tekis. Ya, SD langsung ke Aghanim juga next. Sudah punya Blink Dagger si Katie. Blink Dagger Aghanim next. Ada 2 charge di celup kan. Di perch-nya. 2 charge di celup. Ada 2 charge juga ntar di Demonic Cleanse begitu selesai shard. Alah, ya main annoying juga itu buat Huskar sama Alchemist ntar. Parts dari Shadow Demon. Dispel sama slow yang selin abis. Paris, gak tahu Paris kemana. Gak bisa main mungkin. Halangan. Oh, Dalul dari Keeper of Light disini bisa langsung dikill. Life break juga di situ dan Lewis kena disarm lagi di situ. Inner Fire yang nge-stop 4 staff dan tewas di tangan Dalul. 500 gold buat si Dalul. Operasi Dalul. Diem-diem jangan-jangan oplas, anjir. Ntar nongol-nongol muke udah kayak Ipan Gunawan ya. Mukanya langsung mirip Ipan Gunawan nongol-nongol si Injong. Oh, dia masih bisa bling out dan tipping back. Aman. Tower yang gak aman bakal langsung diberesin disini sama tim bocil. Ada penting masjidnya si Babang. Huskar udah punya Halbert juga. Babang juga udah punya BKB. Nextnya ke Assault Kuiras. DB Eternal Assault next itemnya. Ya harus nunggu bocil ngelakuin blunder sih di sini. Ya pe. Dapetin chrono bagus. Bocil mungkin diving high ground. Coba bunuh Alchemist. Nah, Ganim juga udah selesai di Kunka. Ya, Torrent Storm juga ready. Pikirnya udah pada mau ke BKB. Iya, dia udah punya BKB. Huskar udah punya BKB. Senta, ya, tembel juga. Jadi masih jadi red boss di sisi bocil. Oh, Mentor ada Ward Vision di sini dari sisi apa yang lihat ada daya mungkin bisa di bisa di kill pas lagi Tormentor, tapi ada smoke juga dari masing-masing tim. Coba ngekontes juga sih apa langsung break Grim sambil stun langsung berhasil dengan Kunga di sini bisa di kill langsung mungkin di sini ada celup tapi nice save dari Shadow Demon. Tapi apakah bisa di save pertanyaannya. Chrono ready tapi dia ke high ground di situ enggak bisa lagi versus Void ngecok dia time walk-nya. Enggak bisa bantu itu Kunka buyback di pakai Matrix tapi kayaknya enggak bakal bisa fight no Kunka. Ya Dalul mati tapi cuma pos 4.
Ya, Tormentor coba diambil sama Daya. Takut juga kayak dia. Sendir dulu daripada IG gue hilang ntar mati di Tormentor. Ya, Quiras buat IED next. Huskar juga udah selesai Albert. Aghanim paling next buat Daya. Ngetaunt juga itu ntar. Oh, Sever ketangkep di atas. Vessel keluar, Illuminate coba gue cek TP back. Ada time lock dan gak bisa kabur. Oke, ini Deo harus mati. Ya Void pelangga-pelangga tadi, dia loncatnya soalnya kesini, ke high ground sini. Jadi buat turun lagi kan harus pakai time walk atau enggak jalan kaki ke sini jadi muter lagi. Chrono pun enggak bakal bisa dia ke low ground. Salah time walk, posisi time walk-nya. Si Yona. Salah posisi time walk. Ya Mjolnir Lincolns buat si Yona next item-nya. Mjolnir Lincolns. Ya Quiras sebentar lagi beres. Ya masih santuy dulu dari tim bocil farming. Oleh sisa tier 2 tower mungkin rada ngeri juga lawan Chrono. Atas juga coba dipush sama tim bocil Lewis. Duh punya apa lagi dia? Octarine itu bukan Agarin. Octarine Core buat si Lewis. Octarine Core. Udah lu Lotus next, Blink Dagger-nya juga udah, oh udah kabur, fotolnya ya. Atas bakal diambil langsung juga di sini sama Mamang Daya, DB juga di belakang nge-cover. Boom-boom. Daya bakal makan ini 2 mines. Laki abis Dai, mati, kocak Dai. Ya Roshan lagi kayaknya, nunggu Roshan lagi mungkin dari sisi bocil. Baya tiba-tiba ke bawah langsung, Sever. Temenin sama Dadul langsung coba smoke juga di bawah, cari pikapan ada Tekis nongol. Di Twin Gate juga sama, DB nongol juga. Ya, stun. Dan ini Ziggle harusnya karena Tekis ini. Ada Torrent tapi miss dari Lewis, dibantu pake Tidal Wave. Dan ada Chrono ready tapi Yona nggak ngeliat vision sama sekali. Dapetin Huskar tapi mayan tanky. Dan ada Sprout, Yona nggak bisa ngelengar klik dan kena stun juga dari YD. Chrono ya gagal dan mati di depan tapi YD datang langsung dicelup juga. Coba kabur langsung sini HP. Udah dapetin 1 kill mayan walaupun Chrono kebuang dengan percuma. Tapi dapetin 1 kill karena support, not bad buat IAP. Jadi reset langsung mereka. Babang dapetin stun dan dapetin kill Tekis. Akhirnya mati dan Sever juga ngeliat di situ ada Shadow Demon. Dia pakai Shard, dia dapet Vision, Block, Sprout. Dan stun lagi di EDB dan easy kill ke arah Shadow Demon. Katie juga harus tewas. Dan ya agak langsung mungkin Daya. Agadim juga bentar lagi selesai buat Mang Dei, Mang Dei. Tower Lux kebuka lebar sekarang. Chrono juga udah kepake tadi sementara. DB loncat lananya dapetin lagi di situ. Kunkka harus mati. 50 ada Kunkka. Sever tipe balik aja tuh Sever. Ya lanjut lagi Rax satu set. Thumbnail foto siapa? Thumbnailnya foto In Your Daya sama Mamang Dream. In Your Daya and Mamang Dream. In Your Mamang. Ya, selesai Lux berhasil diambil sama Mamang Daya. 15 kalit di sisi bocil. Ya, ini udah berharap dapat Chrono bagus aja sih. Ya, ape. Bang, ngetrow-ngetrow dikit gitu. Daya dibikin terbang ke fonten. Pakai 4 staff. Ya, celup keluar tapi malah yang harus hati-hati. Ya, ape di sini kena loncat Daya. Ketar-ketir. Ya Agarim juga udah beres di Daya. Life break-nya bakal nge-taunt kayak Axe Call. 3 detik taunt duration-nya. Pusing BKB juga.
Struja. Ya, Sivas beres di DB juga. Yona, Krono 8 detik ready. Coba di fightin mungkin sama Yape. Krono udah ready lagi di Yona. Mungkin bisa ngebunuh Daya cepet langsung. Ya, Daya bakal diincar langsung sini. Krono ready langsung dibuka dapetin 2 hero disini. Tapi ada Sprout, awas stun juga ready. Dan Torrent Blast Off dilempar semua karena Huskar dan mati juga akhirnya di situ Daya. Tapi ada YD di sini yang jadi masalah bos kedua di CCM bocil. Dan Darul dapetin langsung di situ karena... Oh, mati dia kena Mjolnir proc. DB loncat lagi, gak ada stun. Vessel mundur dulu, kena Soul Band Slow, ada stun lagi dari YD. Kena stunnya, ada Force Staff dibantu sama Keeper of Fate, dan ada Tidal Wave juga dibantu sama Kunkka di situ. Yona buat kabur. Torrent kena 2 hero, YD masih terlalu strong kayaknya, tapi kena Vessel, kena Soul Band lagi, dia harus hati-hati. Babang bisa mati di sini kalau gak hati-hati. Yona juga takut dia kena Radiance Damage, tapi sekarang udah gak ada ulti. Stun lagi dari DB, mungkin udah ready jewel. Udah sekarang 1 hit mungkin bakal cukup dari DB stun connect, dan 1 hit cukup dari DB Yona juga bakal mati, dan somehow berhasil menangin team fight di sini dari sisi bocil. Kelihatan rada suram tadi begitu Daya mati DB, tapi berhasil dapetin double kill. Dan ya, ternyata gak jelek-jelek amat tadi buat bocil. Bocil ya, 1900 gold chance, tapi 1200 juga buat IAP. 4 hero mati. Mangdai udah makan Krono aja. Krono langsung mati, dilempar semua anjir spellnya ke arah Daya. Ya sedikit diuntungin juga sih, tadi spellnya dilempar ke arah Daya semua. Blast off, Torrent, Bot, Krono lempar semua ke arah Daya anjir. Ya soalnya kalau Daya nggak mati, ya panik IAP. Udah buang Krono, blast off, masih nggak mati juga. Pusing. Huskarnya wajib mati. Ya Octarine beres, Wisdom juga diambil sama Levis. Ya, Selax juga udah hilang. Sementara bocil bisa nunggu Roshan dulu. Nah, Daya udah lari ke bawah dia. Twin Cat ambil Aegis Cheese. Aduh. Ya, langsung coba Roshan. Mang Dei. Ya, ada Aegis Cheese. Ya, persiapan high ground. High ground. Ini udah beda 10k anjir, versus Void sama Alchemist. 10k di pren. Carry deep. Carry deep, mid deep, offlane deep. Team deep. Ya harusnya bakal diam langsung 747. Bocil, Radian. Bisa dikasih ke IED, Aegis di Daya. Kenapa masih ada 747 sih anjir? Gak diganti itu, DW juga sama tuh. 747, Zol. Udah lebih dari sebulan kan harusnya bisa diganti. Iya, high ground. Oh, langsung berhasil dapetin cooldown setelah beda X-Mark. Disini bisa di-burst, mungkin sebelumnya X-Marknya balik. Bisa di-burst, dia kena chance-an, gak bisa mencet X-Marknya. Dan X-Mark level 4, lebih lama lagi dia buat balik. Harus dipencet, tapi kena chance-an, nice, perfect chance-an dari bocil. Dan rank satu set bakal coba diambil agak... Ya, miss, tinggi bom, X-Mark keluar, ada Krono. Ganim Torrent Storm juga harus hati-hati dah ya. Ya, mundur dulu. Paris, gak tahu kemana, lagi liburan kayaknya. Lagi ganti oli, dagu. Ya ada smoke dari YP. Ya ini kalau kalah kayak GG nih mereka. Mungkin bisa ngebunuh Daya 2 kali tapi kayaknya susah juga. Ya mundur lagi kayak mereka. Step lively now. Your admiral is on board. Mang Dei Eternal Shroud. Satanic ganti lagi. Ya, Satanic buat Mang Dai. Iya dia udah punya Sword Quirrell Swift Blink next item. Bad Rider udah punya Lotus, Arcane Boots juga bakal dibeli. Mode Julio 2 Boots nih si Dadul. Santa BKB. Counter Huskar diban.
Ya hero right clicker, Lina, sniper. Hero-hero di mid sih ya, hero-hero range right clicker gitu. Kayak sama carry right clicker juga. Sebenarnya Void juga enggak jelek, cuman early game-nya kalah banget. Ya, boom 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 boom. Eh, ada Fox sekarang Rax Tower lagi. Aegis masih 2 menit, 2.30. Eh, ada pengen lasso. Dan Kunkka coba di pick up juga sih, Jewel bakal langsung dibakar sama Dalu dan damage masih cukup ada atas lagi dari server. Ada celup save di situ. Chrono Ready bisa dibuka langsung ke area ini. Sempet BKB, nice. Fast hang dari Babang. Damage gak bakalan cukup di situ. Sementara bot torrent dilempar juga di situ. Tapi lagi-lagi masih bisa nahan damage. Sementara Dalu kena torrent storm. Bakal mati Dalu jadi korban pertama dari sisi bocil. Sementara dari loncat langsung ke Yona kena taunt dia di situ. Tapi masih aman. Damage gak cuma dari BKB plus pada Tekis. Bakal langsung tewas. Goodbye Tekis. DB dapetin mega skill streak. Dan Rax bakal diambil free mid lane satu set. Ya ini sih beda level, mau pakai Njong juga menang juga ini bocil. Ya apa sih di bawah bocil ya? Yang setara sih kayak MAG, IHC. Si stakannya kan numpang, tapi kemarin menang juga 2-0. Stakannya kan numpang. Lawan stak numpang. Oh, Dagon, Team Sus. Nah, itu baru beda cerita. Team Eagle Eye, Team Sus. Ini mah beda level, bos. Wall up, NGX, bener. Gua kena, kata Kuroki. Oh, life break, kena taunt. Blade Mail dipake langsung, daya masih ada Aegis, buat 1 menit. Gas terus, dai. BKB pencet langsung, juga ada bot dilempar langsung. Tapi gak peduli, daya ada BKB. Dan Rax, hancur satu set lagi. Ya GG dah, go next. Oh, lasso, masih turun tinggi profile disitu ada Faces Void, tapi Chrono masih cooldown, celup nice. Tapi ada Life Break Void yang kena Life Break, bisa di cancel, bisa di atas, dan bisa di kill, yaitu Faces Void. Dan mati langsung di tangan Mamang Daya. Ya GG dah, GG, go next. Ya 2-0, tim bocil berhasil menangin game atas Interactive Philippines. Indo lebih strong daripada Pinoy tier 3. Beda level ini bos. Makan tuh hero jorok ya Daya ye. Ya bocil berhasil menangin 2-0 dan dapat full point penuh di turnamen Moon Studio. Ya apa namanya, bukan Moon Studio lagi, Cringe Station ya. 32-1 berhasil menang game 2-0. Mereka udah 2 win kalau gak salah di turnamen ini. Kemarin juga menang lawan timnya Canom Peng. Lihat bracket dulu dah. Bracket. Iya, mereka kemarin menang 2-0 lawan Mipart, tim akan nompang. Ya, ini menang lagi, jadwalnya belum keluar, tapi besok ada Face It. Ya, masih posisi 1 dia, ini kan tambah 2 poin lagi. Paling lawan tim 4 tim ini nih yang susah. Ini tim sus semua nih. Bang Dodo, tim Eagle Eye, Go Elang. Gue gak tahu siapa, tapi TZ sih mantan player LBZS, Molasses juga sama, tim player DPC. Cuman China DPC-nya masih ada yang 3-2 anjir. Ini nih yang paling tanda tanya nih. Ini Malaysia nggak ada nama nih, ini paling tanda tanya. Ya yang atas sih udah terkenal sih. Ya Yape, Kanompang, YG. Ya lanjut lagi bocil besok ada Face It ini. Open Qual kedua jam 11. Ya tapi besok sih paling kepotong Jumatan sih gue. MAG Execration. Ya Execration udah lolos. Paling sisa yang selong ada Neon satu. Sama stakannya Kuku tiba-tiba ikutan ya, tai bener. Ya ini Jingzi, Abeng, Yowe, Kuku sama Abad. Stakan Pinoy. Ya Blit, Geekfam udah lolos ke close qualifier di invite, jadi gak bakal ketemu dua tim itu. Wallop mana nih Wallop? Wallop belum daftar Wallop. Wallop belum daftar Wallop. Ada Bang Dodo. Ya lanjut lagi ntar malam dah. Ya ini Blit, Blacklist, Talon Geek. Udah lolos ke close qualifier, invited. Tahun malam ada Dream League. Yang Bad Boom paling gue skip dah. Ini udah gak penting soalnya OG Spirit nih yang seru. OG Spirit. Yang seru soalnya bakal ini nih, bunuh-bunuhan. Bad Boom kalau kalah juga bisa tiebreaker. Ngerebutin upper bracket. Soalnya pos 1-2 nya ke upper, 3-4 nya ke lower. Jadi kalau Bad Boom kalah terus 4 tim ini ya 2 tim menang kan udah pasti. Poinnya sama kayak Bad Boom. Rebutan dah tuh upper bracket nemenin Falcon. Ya, thank you yang nonton. Lanjut lagi ntar malam paling Dream League yang seru ada OG.
Lawan tim Spirit. 2 TI tim, 2 TI tim TI winner 2 kali juga. Lanjut lagi ntar malam jam berapa? 9, setengah 9 kalau nggak salah. Ya setengah 9, beres Bad Boom Aurora. Udah nggak penting itu game. Lanjut lagi ntar malam, thank you yang nonton, thank you udah donasi, thank you udah like, subscribe juga. Lanjut ntar malam gue break dulu. Ambit undur diri, thank you. GG.